Suaranya belum muncul ya Pak Paul. Oh, sebentar, sebentar Pak Edi kalau gitu. Sebentar. Ini suka masalah nih. Ah, mungkin sekarang bisa. We begin with preliminary, begin with preliminary findings, findings from investigations into. Yes. We begin with preliminary findings from investigations into yesterday's big rig accident at Jurong Shipyard. Samcorp Marine says the rig tilted because of a failed braking system on one of its movable legs. Three of the 89 workers involved in the accident remain in hospital with minor injuries. Acting Manpower Minister Tan Chuan Jin took a tour at the accident site at Jurong Shipyard this afternoon to see firsthand the extent of the damage. Well, the shipyard has uh, assessed the situation. And they feel that the structure is stable as it is right now. Um, but be that as it may, I mean, they still have sealed off the area so that in case anything untowards happened, there should be no cause of injuries to anyone else in the area. So the priority right now is to take stock how exactly to rectify the physical situation on the ground and uh, importantly to also understand what the. Uh, where exactly does the system not work as uh, as is supposed to? According to Samcob Marine from last Saturday, load tests were being carried out on the partially constructed rig. Before the incident happened, the legs of the rig were lodged firmly some three meters in the seabed and were able to take on the load testing. However, on Monday morning, the jacking unit of the forward leg slipped, causing the hull and the legs to tilt forward. Now, as you can see behind me, the leg of the rig is slanted at an angle of 17 degrees. And the next course of action for Semcop Marine is to get it in an upright position so as to find out the root cause of the problem. Now, this is to ensure that similar occurrences do not happen in the future. The company is also focusing on helping the affected workers. We have set up a hotline for them to assess professional psychiatrist uh, uh, services, and we also. the simson and also for individual counseling for those who are still in the uh, hospital the manpower ministry has stressed that the stop order would remain until it's assured that the site is safe for workers to go back to work oke okay, jadi kejadiannya di singapura 3 desember 2012 uh, pagi hari pada saat pembangunan riknya lagi dikonstruksi Uh, pada saat kejadian ada sekitar 900-an lebih pekerja di atas RIG, dan mereka berhasil keluar, sebagian besar berhasil keluar. Ada 90-an yang cedera, namun hanya empat orang yang dirawat di rumah sakit. Sekedar untuk gambaran sebelum hasil investigasinya, saya ke berikutnya. Oops. Jadi ini cekap RIG, kakinya ada tiga biasanya. Kemudian di sebelah kiri ada kanti uh, lever yang bisa bergerak maju mundur untuk menggerakkan menara pemboran. Jadi ini kira se sementara living quarter tempat tinggal pekerja itu berada di seberang dari menara pemboran biasanya. Nah hasil investigasinya keluar tahun 2017. Jadi Indonesia nggak jelek-jelek amat ya, Singapura yang sudah cukup maju kita anggap maju aja perlu lima tahun untuk investigasi yang sederhana kayak begini. Uh, penyebabnya adalah motor untuk menggerakkan, jadi bukan uh, braking sistemnya seperti di video itu yang diputarkan, tapi motor untuk menggerakkan jackingnya itu kakinya itu gagal, tidak bisa menahan berat, sementara brake nya sudah dilepas tapi beban yang tidak bisa ditahan oleh motor sehingga amblas. Nah, penyebabnya adalah selain uh, motor tadi juga bahwa sistemnya tidak didesain fail safe. Harusnya ada seperti elevator itu lift kalau ada percepatan yang cukup tinggi dia akan menggerakkan mechanical brake-nya. Ini enggak ada sama sekali. Jadi begitu motornya gagal sudah uh, langsung lepas ke bawah. Kemudian Jurong Shipyard melakukan risk assessment, tapi tidak mengidentifikasi kalau jacking mekanismenya itu fail. Nah, kemudian dikaitkan sama ini uh, sebelum mereka meyakinkan benar hasil tesnya baik, jadi diverifikasi mereka sudah mengizinkan 900-an pekerja ini untuk naik bekerja di tersebut. Padahal prosedur jurong shipyard mengatakan bahwa dengan satu gangway, dengan satu jembatan untuk pindah orang dari rig ke darat. Eh, padahal prosedurnya jurong shipyard mengatakan minimum kalau pekerja di atas 500 harus minimum ada dua gangway. Sementara pada hari itu hanya satu gangway. Nah kemudian cantilevernya pada saat tersebut sedang menjulur keluar 10 meteran kira-kira dari rig dan hanya ditahan oleh struktur yang sangat simpel, hanya untuk menahan uh, posisinya saja, tapi tidak bisa menahan berat pada saat rig itu uh, miring posisinya. Sehingga beratnya bertambah dan menyebabkan cantilever itu meluncur 10 sampai 12 meter menabrak ke living quarter, jadi sisi yang seberangnya. Uh, Pelajarannya dari sini adalah bahwa proyek tidak mudah untuk dikelola, selain masalah budget, masalah quality, masalah schedule, masalah uh, risiko yang lain adalah masalah keselamatan, baik keselamatan orang ataupun keselamatan properti. Mungkin demikian dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, Pak. Uh, terima kasih. Ini uh, momennya yang uh, luar biasa. Eh uh, kita lanjutkan dengan acara inti kita uh, Silahkan Pak Alvina Wijonarno untuk menyampaikan uh, presentasinya Baik makasih Pak Edi, Pak Paul menarik sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya Oke okay. terima kasih Pak Edi dan teman-teman semua kesempatan yang luar biasa ini saya bisa melakukan sharing tentang project management. Saya akan sharing screen saya. Baik, screen saya sudah bisa terlihat, Bapak-Ibu semua? Sudah Pak. Oke, baik. terima kasih. Jadi itu topiknya lah Guide to the Project Management Body of Knowledge PM Box. Jadi itu bahwa itu semua saya yakin ada beberapa yang sudah terbiasa dengan hal ini. ada salahnya ini saya akan sharing beberapa hal yang tentunya akan bisa bermanfaat bagi kita semua. Pertama-tama perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Teknik Fisika ITS Surabaya, saya dengan sebagai untuk di PMI Project Management Institute saya sebagai brand director untuk Surabaya Brands kemudian selain itu juga saya juga strategic account manager di Rock Automation dan juga sebagai trainer dan konsultan untuk project management sebelum di sini saya pernah di mining saya 14 tahun di pertambangan di pernah di Surabaya dan pernah di Kanada juga. Mohon izin untuk beberapa hal yang saya saya suka sekali mempelajari hal baru bapak ibu semua jadi di luar ilmu teknik fisika sendiri saya juga mempelajari yang sekarang ini project management profesional saya ngambil sertifikasinya sejak tahun 2008 kemudian saya juga ngambil tentang negotiation kemudian NLP mungkin topik yang menarik juga tentang NLP ya kemudian beberapa hal tentang mind map trainer dan beberapa activity di PMI sendiri maupun di uh, NLP associations. Uh, mohon maaf nih Pak Eti untuk PEI saya juga masih proses kita registrasi jadi uh, saya masuk yang yang gelombang pertama ya saya masih proses waktu itu. Oke. Okay. Nah saat ini yang akan saya referkan adalah project management yaitu uh, merefer ke buku Get Project Management Body of Knowledge. Jadi ini bukunya ya sama seperti itu. Jadi ini dikeluarkan dari uh, PMI dan mohon izin, Pak Edi. Ini nanti uh, di sesi ini, uh, saya akan mengadakan kuis. Nantinya, teman-teman bisa berpartisipasi, dan saya akan ini kan untuk sharing, uh, bisa uh, untuk buku PM Book Guide Bahasa Indonesia. Ini masih baru kok, Ibu. Semua, nah sebelum saya mulai, boleh Bapak Ibu kita masuk ke... Saya ingin tahu aja untuk beberapa teman-teman uh, di sini bisa ambil smartphone-nya kemudian buka di internet browser ketik menti.com oke okay. setelah itu oke okay, di semua diambil ini ya uh, smartphone-nya saya mau sharing. Oke. Okay. Silakan Bapak Ibu melalui smartphone-nya ataupun melalui laptopnya. Ketik di www.menti.com, kemudian masukkan kodenya 3396366. Kemudian Bapak Ibu silahkan pilih yang paling sesuai dengan saat ini Bapak Ibu sebagai apa? Apakah sebagai praktisi project di end user ataupun di Praktisi project di vendor, kontraktor, ataupun SI EPC, ataupun di operation, ada juga yang apakah peneliti, atau etikator atau sales marketing, atau mungkin ada juga yang sebagai business owner, entrepreneur, atau yang lain. Oke, okay. oke, okay. baru berapa? Oke, okay. terima kasih. Terima kasih. Oke. Okay. Oke. Okay. Total peserta semua 119. 119 ini sekarang ini entar saya okay, geser dulu. Oke, baru 28. Oke. Okay. Oke, okay, 10 detik lagi saya. Oke. Okay. Makasih. Mungkin nanti kalau sudah 50 saya akan 10 detik lagi saya nantikan. Paling enggak sudah mempresentasikan bahwa Bapak Ibu semua sebagian besar memang praktisi project ya, baik itu di end user sebagai engineer ataupun project engineer maupun project manager, director, ataupun yang di eh, defender, baik itu kontraktor, SI maupun IPC. ya. Atau juga yang lain di order. Itu kater juga ada, oke. Okay. Baik. Nextnya adalah Uh, saya skip, kemudian saya masuk ke yang next-nya adalah yang Saya ingin tahu, ya berikutnya itu. adalah Saat ini seberapa ya. jauh Bapak-Ibu semua mengenal tentang project management Dan project management body of knowledge Jadi saya minta waktu mungkin sekitar 10-15 second Oke okay. Kayak mantap, luar biasa. Ada yang pernah training, nah sekilas baca PM box, baik, ada yang certified project management luar biasa, ya. Oke, okay. nah memang kalau untuk tentang project ini itu seperti dulu saya waktu awal-awal memang lebih banyak learning by doing ya, jadi doing project ya doing project, ikutin aja gitu kan. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay. uh, saya hentikan ya Bapak-Ibu ya. Oke, okay, saya hentikan. Saya masuk ke. Oke, okay, saya kembali lagi ke presentasi. Nah, sekilas saja tentang PMI, enggak nggak lama bahwa sekarang ini untuk apa sih PMI? di mana saya aktif di situ adalah non-profit organization untuk project management, lebih dari 500.000 ribu member di 210 negara, kemudian punya 11 global standard ada 8 kredensial. Apa aja kredensialnya? Yaitu ada CAPM, BMP, PCMP, PFMP, RMP, SP, SCP, sama PBA. Nah, untuk sertifikasi ini adalah untuk ini yang untuk basic ya. Jadi itu dari mulai kalau boleh dibilang kalau seperti dokter tuh dokter umumnya dari mulai certified associate project management, kemudian ada project management professional. Ini yang saya ambil. Kemudian di atasnya project management professional ada program management professional dan ada portfolio professional management professional. Yang spesifik ada yang berhubungan dengan risk, risk management professional, ada yang berhubungan schedule professional, ada juga agile Certified Practitioner, dan ada juga untuk Business Analis. Itu untuk PMI secara global. Nah, untuk di Indonesia, saya terlibat aktif di chapter, apa aja. Jadi kita ada tiga, selain yang chapternya di Jakarta, ada tiga branch, yaitu di Surabaya, Bandung, Jogja. Ini adalah statistik Certified Project Management di Indonesia. Jadi saya highlight untuk yang PMP ini, saat ini sekitar 931 di Indonesia per Januari ya. E, kalau dibandingkan dengan Singapura yang penduduknya hanya seperberapanya kita itu mereka ada lima ribuan, lima ribu sertifikat PMP untuk Singapura. Untuk Malaysia juga sekitar tujuh ribuan gitu. Jadi kita masih e, untuk masih jauh untuk yang benar-benar mulai e, mengambil sertifikat PMP. Tapi perkembangannya dalam tiga tahun terakhir cukup luar biasa dibanding dengan yang lima tahun yang lalu ini PMI lebih banyak ke kita engagement ke industri maupun ke kampus. Jadi untuk kampus itu kita punya MUU dengan kalau di Bandung itu Telio ya dengan Telio. Kalau di Surabaya kita punya MUU dengan ITS, dengan IPMT, dengan Stiki Malang. Oke. Nah, masuk ke history project management. Jadi project management itu dimulai dari Uh, tahun 1900 an mulai dari mulai ada Gantt chart, kemudian ada AACE yang sekarang ini untuk tentang cost engineer, TUPON uh, melihat ada critical path teknik yang digunakan di project management juga, kemudian ada Port Evolution Review yang dipakai juga di project management, uh, Web breakdown Structure (WBS) itu yang cukup populer sebagai uh, scope baseline di project management kemudian ada Project Management Association dan PMS sendiri eh, lahir di tahun 1969. Mulai ada juga Scrum beberapa teknik metodologi 86. Kemudian jurnal tentang PMI tentang body of knowledge itu dimulai tahun 86. Di mana itu adalah ujian pertama kali PMP di tahun 86. Kemudian ada earn value management. Nanti kita akan lihat apa itu earn value management. Buku untuk body of knowledge itu yang a guide to the project management body of knowledge diluncurkan pertama kali yang berupa buku tahun 96. Ada juga uh, standar yang lain yang lebih ke Eropa di UK itu ada Prince. Kalau PMI lebih ke uh, USA, kalau Prince lebih ke Eropa, Inggris. Ada CCPM critical change nya Kemudian ada beberapa agile menggunakan software. Dan terakhir untuk yang PMBOK ini adalah six edition. Dan mulai tahun 2018 kita punya yang edisi bahasa Indonesia untuk uh, project management body of knowledge. Nah, sekarang saya yakin bahwa ibu semua adalah terlibat aktif di project, di aktivitinya sebagai core-nya gitu kan. Nah, project itu apa sih? Gitu. Sekedar untuk refreshing aja bapak ibu bahwa sebenarnya project itu sesuatu yang unik. Ada produk, service, result, dan temporary. Ada ada startnya atau stopnya. Kemudian punya constraint, constraintnya berhubungan dengan time, cost, people, material, equipment, ada deliverablenya. Nah, beberapa contoh project adalah gimana dari mulai awal ada startnya, kemudian berhubungan dengan new product, berhubungan dengan uh, membuat produk baru. Seandainya misalnya katakan suatu manufacturing dia sudah punya produk baru dan sudah terdeliver dengan baik. Dan produk itu akan diproduksi secara massal itu adalah menjadi operation Tapi untuk menemukan produk itu sendiri itu adalah project karena pada intinya project itu punya karakteristik dari mulai awal startnya dan ada waktu untuk berakhirnya. Pembangunan gedung baru, greenfield project, infrastruktur itu semua adalah project. Lebih singkatnya adalah kalau project berhubungan dengan sesuatu hal yang temporary. Jadi kalau kita punya suatu pekerjaan bahwa kita targetkan membuat suatu produk baru dimulai di bulan Agustus ini dan akan ditargetkan di Agustus tahun depan itu project. Tapi pada saat ongoing proses produksi massal, manufacturing ataupun di uh, oil and gas sebagai operational itu sudah berhubungan dengan operations. Ada start end, ada start and end date, continuous untuk proses, untuk operation dan progressively elaborated di mana nanti kita akan lihat bahwa project itu akan saling beriterasi antara proses satu dengan proses yang lain. Ada project, ada program. Jadi ini fundamental saya kita masih bicara tentang fundamental. Apa sih program? Jadi kalau ada beberapa project yang saling berkaitan, dan semua itu menjadi suatu tujuan yang sama untuk suatu misalnya greenfield ada proyeknya untuk pembangunan buildingnya ada pembangunan untuk piping pipingnya ada pembangunan untuk automation-nya, masing-masing di different project tapi dalam satu satu tujuan untuk suatu pabrik yang baru itulah program jadi program adalah grup dari beberapa project Kemudian, ada lagi portfolio. Jadi, nanti levelnya ada project, program, ada portfolio. Apa itu portfolio? Yaitu gabungan dari program, individual project, sama operational work. Jadi, di mana biasanya itu levelnya di corporate, misalnya seorang VP. VP di dia membawa langsung suatu program, ada beberapa project di bawahnya, juga ada operationalnya. Untuk mendukung pelangsungan perusahaan itu dan juga ada beberapa individual project yang mungkin nggak berkaitan dengan yang program ini tapi mendukung terhadap portfolionya yaitu itu masuk dalam portfolio jadi gambarannya adalah project itu dari mulai project management kalau kita melihat bahwa alignment terhadap strategi organisasi atau company itu melihatnya ke atas bahwa dari project management ke program portfolio sampai nantinya ada organizational process uh, project management. Dan pada saat dari atas ke bawah itu driven dari strateginya. Dari dari uh, corporate dari manajemen mau mendrive seperti apa sampai akhirnya uh, di level di project management. Kemudian itu tadi project, program portfolio apa itu project management. Jadi project management adalah aplikasi dari knowledge skill, tool, dan teknik untuk suatu project activity sehingga sesuai dengan yang diperlukan oleh project. Itu merefer ke PMA atau PMBOK. Ada juga istilah tentang project constraint, yaitu apa sih yang menjadi limitasi. Jadi berupa misalnya schedule-nya, budget-nya, atau cost, atau scope-nya. Jadi kalau kita bicara tentang project itu harus diselesaikan dalam waktu satu tahun atau di bulan Desember 2010, 2021 harus diselesaikan, berarti constraint adalah apa? Schedule. Tapi kalau project harus diselesaikan dengan budget 10 miliar, itu berarti constraint adalah berhubungan dengan budget. Itu constraint. Nah, apa yang mendasari project itu ada? Jadi, di, suatu organisasi atau company perusahaan, kan, pasti akan melihat sekarang ini apa yang dialami perusahaan itu, kemudian dia mau kemana. Jadi currentnya, misalnya kalau kita bicara tentang operasi, operasi, produksinya sekarang ini ada di level ini. Misalnya 100 ton per tahun. Nah, kemudian mau meningkatkan 50%-nya. Artinya ada future state yang ingin dicapai. Sama halnya dengan kalau kita punya impian, bahwa sekarang saya ada di sini. Saya mau 5 tahun ke depan, saya akan mencapai suatu achievement suatu. Itu adalah Gimana project itu berjalan? Akhirnya, dari situ akan melihat dari kondisi yang sekarang ini ke future-nya, apa yang dilakukan. Activity A, B, C itu melihatnya dari mana, dari business value dan waktu. Apa aja yang menjadi trigger dari project itu adalah: pertama, melihat dari regulatory legal, social requirement. Jadi, kalau saya dulu pernah di mining, itu ada stack yang berhubungan dengan environment, ya, begitu stacknya hitam, tidak memenuhi dengan syarat environment, gimana ada project harus bisa mengurangi atau menghilangkan sama sekali. Nah, itu adalah mau nggak mau, itu sesuai dengan apa? Regulatory. sesuai dengan aturan, ada juga yang misalnya berhubungan dengan safety. Nah, seperti tadi Pak Poli adalah safety adalah sesuatu yang penting di, di suatu proyek betul, melihatnya karena melihat dari story, history, company, perusahaan di masa lalu atau yang sudah pernah terjadi. Nah akhirnya dari situlah dibuat proyek untuk bisa mengatasi hal itu. Itu yang berhubungan dengan regulatory, legal atau berhubungan dengan stakeholder atau stakeholder request atau needs. Jadi pihak pemangku saham menginginkan bahwa perusahaan ini harus naik, produksi harus naik. Apa yang diinginkan? Oke, okay, naikkan perusahaan, naikkan kapasitas produksi atau mengoptimalkan mesin yang ada atau bisa jadi dan mengimprove dari sisi bisnis prosesnya. Nah, kita melihat dari semua hal ini adalah mengarahnya kemana? Mengarahnya ke project sesuatu adalah mengubah change business process ataupun suatu kondisi yang ada sehingga Project itu ada Jadi uh, Tidak hanya list yang ada di sini tapi ini ada beberapa hal yang biasanya menjadi driven untuk suatu business need atau business case sampai Project itu dibuat adalah berhubungan dengan payback, payback period NPV, net present value benefit cost ratio, increase profit, getting new market ataupun production, maintenance safety nah itu mana yang lebih penting setiap perusahaan organisasi berbeda jadi biasanya kalau suatu capital project di sebuah perusahaan ada operation expenditure OPEX untuk operation ataupun Capex capital expenditure nah Capex misalnya katakanlah dalam satu tahun suatu perusahaan spending hanya 100 juta dolar gitu kan nah pada 100 juta dolar itu yang masuk ternyata semua proyeknya totalnya dari dari beberapa bisnis case yang ada masuk 500 juta dolar Mana yang mau dijalankan duluan? disitulah pentingnya nanti board of director ataupun project director akan membuat uh, Matrix peringkat dari di mana perusahaan itu yang lebih prefer. Apakah dari si NPV-nya, dari tentang maintenance-nya atau dari si payback period-nya, semua tergantung dari masing-masing. Uh, ada beberapa common cause project failure, yaitu tentang organization planning, kemudian leadership, uh, underestimation ataupun analysis, uh, quality, risk, seperti yang tadi diceritakan Pak Oli Jaya tentang risk, skill, knowledge, kompetensi, engagement, teamwork, communication, market strategy. Jadi itu berkutat project itu berkutat uh, masalah hanya di situ aja gitu yang 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 sering terjadi gitu kan nah jadi kita akan lihat di mana sih sebenarnya kalau kita melihat beberapa failure itu apa yang perlu kita lihat saya yakin bapak ibu semua sekarang ini sudah aktif di project tapi mari kita melihat kita melihat apa yang ada di yang kita jalani dan standar apa yang kita pakai ataupun bagaimana bisnis proses di perusahaan bapak-bapak masing-masing itu menjalankan project ini. Hal yang paling mudah adalah pertama ngelihat dari apakah di tempat Bapak punya management office. Nah, misalnya katakanlah saya pernah diundang suatu BUMN tanyain, saya ingin project ini benar-benar project manajernya semua certified deliver dengan sesuai dengan budget, schedule dan sebagainya gitu kan. Saya tanyain punya PMO enggak gitu. Ternyata enggak ada. Bahkan setiap project manager yang berhubungan dengan yang paling paling rendah aja ya, dan maksudnya dari paling level yang paling mudah itu berhubungan template. Ternyata templatenya sudah tidak punya. Jadi kalau kita melihat template itu adalah suatu uh, aplikasi project management office yang paling low, yaitu supply template, best practice-nya atau training akses terhadap informasinya. Nah, kalau itu ada, oke, okay, berarti itu memang ada, tapi masih low, sifatnya masih suportif. Kalau ada PM yang memakai, ini loh, templatenya inilah trainingnya gitu kan. Setelah itu apa? Terserah masing-masing. Nah itu masih low gitu kan. Nah nextnya adalah pada saat organisasi itu mau berubah, benar-benar mau mengimprove tentang proyek itu, melihatnya dari PMO itu bersifat moderate, controlling. Dia mulai mengadopsi beberapa project management standard atau framework sehingga digunakan sebagai metodologi. Jadi kalau memang misalnya contohnya ada project ada lima project manager semua melakukan metodologi yang sama nah, berbeda dengan yang tadi supportive yang lo tadi semua memakai template yang sama tapi hownya itu berbeda-beda lebih lebih high lagi adalah lebih advance lagi di mana direktif jadi uh, project manager dengan beberapa hal yang benar-benar spesifik di mana organisasinya sudah terdevelop dengan baik sampai ke level director itu biasanya ditunjukkan dengan di Project itu ada yang namanya project director atau VP project jadi itu benar-benar sudah men luar biasa untuk serius dalam hal project management office nah, Ada beberapa istilah lagi adalah project stakeholder, apa itu? yaitu project stakeholder adalah individu atau organisasi yang terlibat dalam project baik langsung ataupun tidak langsung dan secara uh, impact itu bisa terkena impact yang positif maupun impact yang negatif. Jadi, uh, siapakah project stakeholder itu? Sponsor. Sponsor siapa? Adalah yang punya uang. Kemudian customer atau user yang memakai hasilnya. Seller. Biasanya dari, dari si yang punya uangnya, ya, itu pembelian. Business partner-nya. ataupun functional manager, project team, dan other stakeholder. Jadi, other stakeholder ini di luar ini apakah ada? Ada. Cukup banyak. Biasanya yang justru yang paling paling sering terignore adalah berhubungan dengan orang-orang atau organisasi yang tidak terlibat secara langsung. Dulu waktu pertama kali saya training project management, saya ingat tahu waktu itu sebelum persiapan PMP itu tahun 2008 saya satu kelas dengan seorang project manager sebuah IT company yang waktu itu membuat BTS atau Word BTS gitu kan. Project di dengan baik semuanya. Dari semua planningnya, kemudian stakeholder yang yang ada di organisasi udah dengan baik semua dengan smooth gitu kan. Ternyata ada satu stakeholder yang terlewat dan itu akhirnya menghambat project itu pada saat eksekusi. Yaitu siapa? Masyarakat setempat. Jadi karena PTS-nya melalui uh, berada di uh, kampung gitu kan dan ada beberapa kabel yang mereka mengira bahwa oh ini adalah tegangan tinggi dan sebagainya gitu kan. Mereka sempat ngeblok jalan gitu kan. Tentunya ini adalah uh, di project management kita akan melihat bagaimana identify stakeholder, project stakeholder itu adalah sangat krusial gitu kan. Di luar planning itu sendiri. Makanya kita akan lihat apa aja yang kita bisa lakukan agar kita bisa mengimprove kemampuan kita dalam dalam menjalankan proyek. Gambaran tuh sebagai project manager ataupun project coordinator adalah kita mencari resource-nya, kita menggunakan resource yang ada, menggunakan budget, negosiasi dengan beberapa stakeholder, lead manage project, kemudian deliver sesuai project scope, schedule ataupun budget. Nah, disinilah yang menjadi hal utama bahwa project manager, kalau kita project manager ataupun sebagai project koordinator, project director, ataupun yang lead suatu project, itu adalah, ini berdasarkan survei Bapak-Ibu semua, Mbak, spendingnya 90% itu berhubungan dengan komunikasi. Berkomunikasi dengan siapa? Dengan sponsor, dengan stakeholder yang lain, dengan project team, dengan seller, dengan buyer-nya, dengan vendor, dengan kontraktor, gitu kan? Nah itulah sebagai suatu hal yang yang utama di komunikasi. Dan selain itu adalah planning. Maka kita akan lihat pada di planning itu akan banyak sekali beberapa proses di project management. Jadi survey juga ini lack of communication, ketidakmampuan dalam hal komunikasi itu menjadi top priority yang menyebabkan project itu fail. Jadi ada beberapa beberapa case bahwa seorang engineer the best engineer atau the best programmer atau the best software uh, developer gitu kan pada saat dia sebagai seorang technical sangat capable sangat bagus gitu kan tapi karena kemampuannya dia sangat bagus dipercaya oleh organisasinya melit suatu, suatu project ternyata tidak sesemut yang diharapkan karena apa? Karena ini, bapak ibu, komunikasi. Jadi, apakah seorang project manager wajib tahu tentang background bidang dari project yang di deliver? Ya, bisa bisa jadi, tapi tidak selalu. Kalau kalau dia punya kemampuan di background dari project itu sangat baik. Tapi tidak selalu. Yang seperti tadi contohnya, tidak selalu bahwa dia baik di di level engineer ataupun programmer dia bisa juga sebagai seorang project manager. Apa saja sih yang menjadikan kita sebagai praktisi memegang proyek itu tidak mudah. Ada beberapa hal itu. Nah, di sini kita lihat, saya ambil dari PMBOK, ada project manager spare of influence. Jadi, project manager itu akan berhubungan dengan apa? project team, yaitu tim kita, tim di project, kemudian juga ada project management team, sampai ke sponsor, kemudian sampai ke stakeholder yang lain, supplier, customer, and user. Gitu. Jadi, project manager, ya gitu Pak, ngalor ngidul, semua hanya uh, mereview, memonitor, uh, mengatasi semua isu yang ada sesuai dengan planning-nya. Nah, untuk kompetensi project manager, ini adalah guideline bahwa seorang project manager kemampuan apa aja yang 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 perlu yaitu pertama tentang technical project management itu sendiri. Jadi itu yang pertama, kedua adalah leadership. Yang ketiga adalah strategic dari business management. Nah, kita lihat ternyata uh, tentang kompetensi dari technical dari project misalnya dari desain itu itu enggak menjadi yang utama. Itu mungkin bagian dari ini, tapi yang utama adalah kalau kita bicara project manager, talent range-nya adalah technical project management-nya, how project management works, leadership-nya, strategic business management. Lebih banyak bagaimana influence komunikasi dengan orang lain. Nah, sekarang ada di mana posisi kita saat ini mengerjakan project? Beberapa pada saat misalnya saya bertemu dengan rekan-rekan pada saat training ataupun pada saat di lapangan, Proyek saya selalu menghadapi, mengalami kendala misalnya berhubungan dengan resource saya, atau berhubungan dengan uh, mereka nggak fokus doing yang lain itu kan. Sebenarnya ini adalah sebagai suatu hal yang yang bisa kita jadikan. Sekarang ini bapak ibu semua ada di bentuk organisasi seperti apa? Apakah fungsional? Apakah weak matrix, balance, strong maupun projectized? Nah kita akan lihat. Karena apa? Kita nggak kita nggak bisa merubah uh, kondisi lingkungan. Sebagai seorang project manager, kita nggak bisa misalnya semaunya adalah di, di perusahaan semua orang report ke saya. Itu kita nggak bisa. Tapi yang kita bisa rubah adalah kita bisa mengetahui kita bisa menginfluence orang. Kita bisa bisa tahu di mana posisi kita, di mana posisi tim kita. Nah. Kita melihatnya adalah pada saat Semakin project, test project itu adalah otoriti semakin besar pada saat fungsional dia semakin kecil. Nah, gambarannya adalah uh, dari sisi otoriti semakin fungsional semakin uh, kecil otoritinya, uh, projectnya semakin besar. Kemudian dari sisi uh, role-nya, ada yang part time, ada yang full time. Kemudian resource-nya, ada yang full benar-benar report ke kita sebagai project manager atau mungkin nggak ada yang uh, report ke kita. Jadi title-nya aja project manager, tapi nggak ada satupun yang report ke kita. Kenapa? Karena kita ada di fungsional. Nah, kita melihatnya gimana? Seperti contohnya adalah ini fungsional organization. Project di driven dari fungsional manager yang ada. Jadi misalnya ada engineering manager, ada maintenance manager, ada IT manager. Gitu. Kita kan. ada project, fungsional manager ini akan mengesan ke timnya. Eh ada project ini gitu kan sehingga staff-staff ini akan jalan sesuai perintah dari functional manager yang ada. Nah, akhirnya apakah staff itu hanya fokus di sini, hanya di project itu? Belum tentu. Mereka pasti punya pekerjaan lain yang mungkin uh, lebih priority, lebih prioritas daripada yang yang di project itu. Gitu. Nah, caranya gimana pada saat kita ingin uh, sebagai seorang project manager kita bisa meng-influence orang kita gitu kan. Pada saat kita tahu sebagai itu di organisasinya sebagai functional organization, kita harus melakukan komunikasi dengan functional manajernya tim kita, yaitu bosnya dia. Eh, software developerku adalah di bawah IT manager. Oke, okay, sekarang harusnya saya bisa menyelesaikan scope ini di minggu ini ternyata delay karena ada. Jadi saya harus, harus me menghubungi IT manajernya. Itu itu adalah contohnya. Weak matrix, weak matrix. Project ada di level bawah, tapi tetap aja semua masih report ke functional manajernya. Itu untuk weak matrix. Balance sudah mulai ada lebih tinggi sedikit dari yang tadi weak sama yang functional. Di mana ada nih? Uh, role of project manager, misalnya, oke, okay, saya di sebagai project manager, tapi saya nggak punya orang yang report langsung ke saya, nggak apa-apa. Orangmu, resourcemu ada diambil dari engineering manager, diambil dari maintenance manager, timnya mereka. Oke. Okay. Nah, jadi saya punya tim, tapi dari departemen atau divisi yang lain itu adalah balance metric. Strong metrics di mana adalah project manager itu title-nya sudah ada dan benar-benar reportnya ke seorang manager, project manager ataupun project director. Jadi project manager ini dia punya authority karena benar-benar di assign sebagai seorang project manager di bawah project director. Itu strong matrix. Tentunya kalau untuk kita bicara project yang besar ya, big projects itu project test adalah satu bentuk organisasi yang cocok di mana project manager semua timnya report ke project manager itu. Jadi contohnya seperti kalau kita bicara EPC, EPC company pasti project test gitu kan. Jadi dia hanya doing project-project yang ada gitu kan. Semua report ketiga. Meskipun kadang kala juga di EPC itu satu satu ini dia biasa doing beberapa project sekaligus gitu kan. Tapi paling enggak project test itu sebagai organisasi di project. Nah, project management itu sebenarnya apa sih yang mau kita achieve? Yaitu dari yang selama ini seperti hanya pokoknya apa yang mau terjadi terjadilah menjadi sesuatu yang work the plan. Plan the work, jadi kita punya planning. Yang tadinya doing sesuatu kayak cowboy udah, saya doing, design ini jadi jadi ada masalah tangani gitu kan. Begitu ada problem kita kembali lagi akhirnya sedikitlah seperti itu. Lebih banyak rework, menjadi sesuatu yang terplan. Dari yang bereaksi terhadap situasi yang terjadi menjadi proaktif. Misalnya seperti tadi kita bicara tentang tentang resource tentang tenaga manusia ya. Kenapa timku kok nggak mau menyelesaikan tugasnya gitu kan? Kalau hanya kita menunggu aja, kita akan lebih banyak excuse. Wah, nge-blame gitu kan. Nah, lebih ke proaktif. Proaktif sebagai project manager, sebagai seorang komunikator, dia akan melihat siapa bosnya, bagaimana kita menginfluence dengan uh, tim kita tadi. Kemudian membuat decision yang tadinya dengan insting atau gut feeling, jadi sesuatu yang berdasarkan fakta. Itulah project management. Kemudian making up data menjadi suatu yang termeasure. Jadi kalau selama ini berapa progres project, uh, projectnya? 50 persen. Dari mana? Kira-kira gitu. Nah dari yang hal kira-kira, tentunya kalau kita bertanya terhadap lima orang yang berbeda, pasti karena nggak ada referen yang sama, persentase project yang berbeda. Yang satu bilang 50 persen, 40 persen, 60 persen gitu kan. Tapi pada saat punya measuring work performance yang sama, tentunya ini loh, referensinya ke nama 50%. Nah, kita nanti akan lihat di di earn value-nya. Yang terakhir adalah tentang blaming game menjadi satu yang best practice. Ayo kita duduk sama-sama, kita bahas apa yang jadi masalah, root cause-nya apa, introspeksi, kita meeting, lah itu project management itu. Yang kita pakai reference-nya adalah saat ini menggunakan Project Management Body of Knowledge Six Edition dari Project Management Institute. Nah, ini adalah terbagi dua untuk di dari PMI untuk PMBOK ini Project Management Body of Knowledge yaitu dipisahkan antara Knowledge Area dan Process Group. Bukan berarti bahwa Process Group sendiri Knowledge Area sendiri enggak. Jadi nanti di Knowledge Area ini juga ada pembagian mana yang masuk ke initiating, mana yang masuk ke planning gitu kan. Tergantung dari proses yang ada. Jadi kita lihat bahwa di sini knowledge areanya itu yang tadi dibilang di project manager adalah technical project management. Itu apa? Ya ini. Dari mulai integration, project integration management, project scope management, kemudian project schedule management. Jadi kalau yang versi sebelumnya itu namanya project time management. Sejak tahun 2018-2017 eh, dirubah sebagai Project Schedule Management. Kemudian Project Cost Management, Project Quality Management, Project Resources. Nah, Resources itu juga eh, perubahan sejak tahun 2017. Sebelumnya itu Project Human Resources Management. Karena resources itu enggak hanya berupa human, enggak ya, hanya orang. Jadi berhubungan dengan equipment juga, yaitu dengan tools juga dan mesin itu makanya sekarang menggunakan project resources, communication, risk, procurement stakeholder. artinya apa, bapak ibu semua nanti eh, yang sekarang ini sebagai sudah eh, lama di project, gitu kan pasti akan berhubungan hal-hal ini gitu kan. pada saat kita mari kita bertanya ke diri kita semua bahwa pada saat saya doing project, terus saya ternyata ada beberapa knowledge area yang saya kurang paham, atau saya ignore, itu menjadi tanda bahwa proyek Anda akan ada suatu hal yang terjadi. Artinya bisa jadi itu akan membuat pada saat eksekusinya, pada saat implementasinya, gitu kan. Pada saat kita melihat dari knowledge area ini tidak diikuti. Ataupun uh, proses grupnya. Proses grupnya itu berupa dari initiating, planning, executing, monitoring, controlling, and closing. Ini gambarannya bahwa knowledge area itu tadi ada 10. Semua terbagi rata dari mulai initiating prosesnya, planningnya, eksekusi, monitoring and controlling, sama closingnya. Nah, dari semua knowledge area itu akan terbagi lagi beberapa proses, 49 proses, di mana setiap prosesnya itu akan menghasilkan sesuatu dokumen, suatu planning atau sesuatu data penting yang digunakan untuk project. Jadi setiap project proses itu punya input, tools teknik sama output. Jadi memang kalau untuk di PMI ini lebih banyak bahwa ini lebih best practice yang ada. Anda silahkan memakai, pakai semuanya atau pakai sebagian, is up to you, gitu kan. Jadi tapi paling enggak dengan reference tools ini, proses ini, kalau Anda mengikuti dengan baik urut-urutannya, tentunya proyeknya akan terdeliver dengan baik. Karena apa? Ini adalah best practice. Jadi kita tidak usah reinvent the wheel bahwa saya mau doing sendiri gitu kan. Bisa enggak? Bisa. Tapi Anda harus spend di proyek mungkin sekitar 20-30 tahun. Nanti bisa bisa sendiri. Tapi pada saat, oke, okay, saya enggak mau, sama masih baru nih saya mau doing project, apa yang saya lakukan? Nah, standar ini akan membantu, membantu kita semua untuk bisa menjalankan project itu dengan baik. Jadi ada input, tools, teknik, output. Outputnya apa? Outputnya adalah nantinya berupa project management plan dan project documents. Nah, biasanya ini list ini saya gunakan pada saat diskusi dengan beberapa teman-teman yang di industri atau di university. Sekarang ini Perusahaan saya, ataupun di organisasi saya, itu uh, sudah doing project dengan baik atau aman yang kurang, gitu kan? Jadi, sebelum kita mereview lebih jauh atau mengimprove bahwa sejauh mana kita harus tahu memapping diri kita, memapping perusahaan kita, gitu. caranya dengan apa, ini adalah checklist yang mudah untuk mempertanyakan, karena mempertanyakan bahwa pada saat kita doing project, apakah kita punya dokumen ini, gitu kan? Nah, apakah namanya sama? belum tentu sama bisa jadi ada beberapa perusahaan mengadop nama yang sama sebagian besar sama tapi apakah ada yang berbeda ada biasanya pada saat ada yang perbedaan uh, dilakukan suatu conversion ya. misalnya katakanlah di perusahaan saya oh namanya activity list itu adalah uh, tentang activity apa kita active form atau activity dokumen nah itu berupa activity list kemudian project management plan saya nggak punya project management plan, Pak. Tapi saya punya project management execution plan. Saya baca. Oh, ternyata sama gitu kan. Jadi silakan nanti Bapak Ibu semua bisa melihat. Sekarang pada saat Bapak Ibu semua doing project selama ini, dokumen apa aja yang dipakai gitu kan. Jadi kalau kita refer dari project management plan, ada scope management plan, ada requirement management plan, schedule, cost, resource semua gitu kan. Ini yang semua masuk dalam master foldernya, master plan-nya adalah project management. Plan. Isinya apa ini semua? Inilah yang akan di develop di awal sebelum project itu jalan. Meskipun tidak harus selesai dulu semuanya, baru bisa jalan enggak. Ada beberapa hal yang sudah bisa jalan, beberapa dokumen yang sudah bisa jalan, langsung bisa eksekusi, ada juga yang nanti bisa sambil jalan. Tergantung dari nanti prosesnya. Dokumen juga ada, dokumen itu pelengkap. Pelengkap, hal yang mudah adalah setiap Apapun yang dilakukan di project berupa perubahan resource, berupa ada isu, kemudian ada perubahan itu semua ada di project dokumennya. Karena apa? Project dokumen itu sangat penting pada saat nantinya Bapak Ibu semua akan doing project yang sama di future, entah tahun depan, dua tahun lagi, tiga tahun lagi, bahkan mungkin atau oleh rekan kita atau oleh tim kita. Jadi jangankan oleh orang lain, Bapak Ibu. Jadi saya pernah saya doing project saya sendiri gitu kan. Kemudian empat tahun kemudian saya di project yang sama gitu kan. Ternyata ada beberapa hal yang saya mengulangi kesalahan yang sama di project itu. Karena apa? Catatan dokumentasi baik itu lesson learn-nya, kemudian tentang isu log-nya itu enggak di enggak di register di project sebelumnya. Sehingga, pas begitu mulai memplanning di project yang baru, itu terjadi lagi. kan nah, Bagaimana biar tidak terjadi lagi? Itulah gunanya project dokumen. Jadi, bisa dibayangkan, Bapak Ibu semua, dengan kita sendiri aja melakukan itu, bisa lupa, apalagi kalau orang lain yang melakukan. Jadi, itu nantinya gunanya untuk apa? Jadi, kalau ada istilahnya, organizational process asset, Organizational process asset itu adalah suatu dokumen di perusahaan yang mengcover semua history dari project yang ada. Nah, itu nantinya akan melengkapi hal itu. Tadi adalah eh, tentang knowledge area, sekarang untuk yang grup tadi initiating, planning, executing, monitoring and closing, monitoring and controlling, closing. Nah, bagaimana interaksinya yang proses grup itu? Jadi kita lihat bahwa initiating itu mulai dari awal, plus. Ini setting apa yang bisa mengisi proyek itu, mulai planning. Ini yang tadi saya maksud, meskipun planning belum selesai, ada beberapa hal eksekusi bisa dilakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, begitu planningnya udah mulai banyak selesai, sudah mulai mau turun, inilah waktunya untuk eksekusi. Waktunya eksekusi sampai dengan fase finish. Proses controlling di mana? Dari mulai awal sampai akhir. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua, ada satu hal yang biasanya sering eh enggak sering sih ya, ada kadang terlupa, yaitu closing. Closing itu sebenarnya hal, -hal yang simpel, tapi beberapa termasuk saya sendiri saya ngakuin dulu closing proses closing itu banyak dilakukan. Contohnya yang paling mudah adalah as drawing ataupun mungkin beberapa infrastruktur yang ada di lapangan. Beberapa beberapa equipment atau beberapa material masih ada di lapangan itu satu hal yang harusnya bisa kita clearkan pada saat closing. Ini untuk tadi uh, yang knowledge area dari mulai integration, scope, schedule, cost, quality, human, resource. Oh ini sorry, ini resources ini saya belum ini masih yang lama. Resources, communication, risk, procurement, stakeholder. Jadi kalau saya uh, jadikan satu screen di project management apa aja sih yang harus kita tahu, harus kita pelajari untuk membantu kita? Nah ini ada di sini. Dari mulai integration, scope-nya, schedule-nya, cost-nya, quality-nya, sampai ke stakeholder-nya. Nah, next-nya adalah ada di mana aja ya tadi yang dimaksud. Jadi test group itu semua proses itu ada 49 terbagi di 5 proses group dari mulai initiating, planning, proses group, executing, monitoring, controlling. Kita bisa lihat ternyata proses itu paling banyak ada di mana? Paling banyak ada di planning. Ada di planning. Ini setting ada apa aja? Hanya develop project charter dan identify stakeholder. Nah, kemudian executing berhubungan dengan eksekusi dari planning yang ada. Jadi dari dari planning yang ada eksekusinya, monitoring, controlling sampai akhirnya closing. itulah nanti bahwa proses-proses grup ini nanti akan bisa kita gunakan, bapak-bapak ibu bisa gunakan kalau nantinya bisa membaca lebih detail bahwa misalnya bisa jadi adalah saat ini menjadi suatu jawaban di mana misalnya pada saat saya membuat suatu WBS kok saya merasa kesulitan ya atau saya pada saat saya membuat cost kok saya kesulitan apa ya jadi gitu kan. Nah kita bisa melihat apakah sudah ada standar yang ada. Gitu. Jadi kalau memang standar yang ada Why not kita gunakan salary yang ada? Itulah gunanya dari sisi project management standar. Nah, ini untuk uh, latihan quick aja biar terbiasa karena nanti uh, untuk untuk bapak ibu yang baru join uh, nanti di akhir sesi uh, akan ada quiz untuk memperkuatkan. Saya akan uh, kasih satu buku baru pembok kait ya yang bahasa yang bahasa Indonesia. Oke. Okay. Uh, coba sekarang ambil semua smartphone-nya. Mohon izin semua bapak ibu semua. Uh, saya mau sharing tentang oke okay, bentar masuk ke menti.com masuk ke oke, okay. kemudian taruh saya sharing dulu saya share Oke, okay. silakan Bapak Ibu semua eh, buka smartphone-nya, masuk ke Menti.com, kemudian eh, ketik kodenya 55024344. Eh, pada saat setelah ngetik kodenya, tulis nama Bapak Ibu semua. Jadi, ini tulis nama. Oke, okay. ya. Jadi, kalau untuk mengecek, Nama saya sekarang udah masuk belum di di quiz itu ya? Tinggal dilihat ikonnya gambarnya sudah muncul enggak di screen. Yang saya sharing ini. Oke. Okay. Jadi ini latihan dulu Bapak Ibu semua nanti sebelum kuis yang terakhir. Oke, okay. baru 40 50. Oke, okay. 49 orang dari 100 berapa nih ya? Ada berapa, total ada berapa IP Pak ID nya Total 143. Oke. Okay. Oke, okay, 65 Oke, okay, muncul. Oke, okay, mohon maaf, saya nggak bisa tunggu lebih lama. Jadi, eh 10 second lagi saya tutup. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, okay. nah silakan Bapak-Ibu semua, saya akan start lihat pertanyaan dan jawabannya di, cari jawabannya di Smartphone bawa ibu semua Oke okay. Oke okay, waktunya 20 second Silakan. Oke okay, kurang 5 detik 5 4 3, 2, 1, oke. Jadi ini statistiknya, ee, jawabannya benar adalah di bawah ini adalah proses manajemen knowledge area, kecuali yang mana? Jadi kalau kita lihat, plan and control itu bukan knowledge area, tapi proses. Jadi kalau yang lain adalah knowledge area. Kita lihat siapa yang tercepat jawabannya. Ada 14 orang, kita lihat jawabannya paling cepat siapa. Oke. Okay. Mantap, Pak Joko Teguh sebagai juara. Tapi ini baru latihan, Pak, baru latihan. Nanti kuis terakhir tuh yang ada hadiahnya nanti pas yang terakhir. Oke. Okay. Thank you. Kita lanjut lagi Bapak Ibu semua, kita lanjut lagi. Saya akan sharing lagi untuk Oke, okay. nah waktu saya kurang berapa lagi? Uh, Oke, okay. satu jam lagi. Nah, ini quick saja, bahwa Kita akan lihat Bapak Ibu semua tentang beberapa knowledge area. Ya kita lihat apa saja sih yang ada di knowledge area itu, gitu kan? Jadi, uh, ini bisa sebagai refreshing, Bapak Ibu semua, dan juga bisa nantinya uh, apa yang bisa diimprove dari yang kita lakukan selama, selama ini. Integration itu apa? Adalah Tentang bagaimana project itu sendiri. Jadi integrasinya mengcombine dari mulai pekerjaannya, activity-nya sama komunikasinya sehingga project itu bisa di deliver. Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari develop project structure. Itu adalah suatu project integration. Kemudian dari develop project management plan-nya, kemudian direct and manage project work, manage project knowledge, monitor and control project work, perform integrated change control sama close project atau fase. Nah, kalau di buku PMBOK itu akan kelihatan bahwa masing-masing proses seperti yang saya info adalah ada input, tools teknik, sama output. Jadi masing-masing proses tadi ada input, tools teknik, sama output. Jadi saya ambil satu contoh nih untuk yang develop project charter. Apa itu project charter? Itu dokumen yang memformalkan project itu ada dan mengesain siapa project managernya, berapa cost-nya, kemudian harus di-deliver kapan. Itu contohnya project, project charter. Nah, untuk membuat itu, apa sih yang diperlukan? Yang diperlukan adalah inputnya, kita lihat di sini adalah bisnis dokumen. Bisnis dokumen atau bisnis case, kemudian agreement. Agreement itu kalau kalau di uh, uh, IPC kontrak, jadi misalnya sudah dapat kontrak, sudah dapat uh, PO dari user, kan. itu sebagai input untuk membuat project charter. Kemudian dua hal yang tadi organizational process asset sama enterprise environmental factor. Nah, itu menjadi suatu bagian di mana sebagai input dan proses itu adalah membuat sebuah project charter. Toolsnya apa? Berupa contohnya adalah data gathering, expert judgment, kita menanyakan terhadap direktornya, menanyakan terhadap standar yang ada. Kemudian meeting, itu suatu tools teknik. Outputnya adalah project charter itu sendiri, dokumen. Pak, di project saya itu nggak ada namanya project charter. Bisa jadi namanya lain. Misalnya namanya adalah ada yang capital dokumen atau ada yang namanya project initiation. Nah itu silahkan. Sepanjang isinya berupa memformalkan project itu ada send di tangan-tangan sama BUD ataupun VP atau direktur dan menunjuk siapa project manajernya kosnya berapa, harus di deliver kapan, itu adalah project charter. Nah, jadi itu adalah suatu proses. Bagaimana kita menggunakan proses itu? Nah, itu adalah satu contoh untuk yang develop project charter. Yang lain gimana? Semua ada di sini. Pada saat kita mau membuat project management plan, kita harus punya apa? Harus punya project charter. Jadi pada saat kita mau mendevelop project management plan, kita harus tahu siapa project managernya. Jadi ada beberapa case misalnya katakanlah kita mau buat project management plan nih, tapi nggak uh, tahu siapa project manajernya gitu kan. Oh si A si B gitu kan. Oh mungkin ini gitu kan. Nah itu nggak bisa bawa ibu sama. Karena nantinya kalau kita bicara project management, uh, kalau kita ingin project itu deliver dengan baik harus jelas organisasinya, harus jelas siapa project manajernya, harus jelas organisasi chartnya gitu kan. Karena itulah nanti kita akan tahu siapa yang responsibel situ dalam project itu untuk integrations ya untuk integrations saya nggak bisa mendetailkan ini karena waktu yang terbatas ada beberapa nulis area yang lain itu integrationnya nah di integration ini yang paling utama biasanya terjadi banyak hal tentang perubahan tentang changes jadi ada di sini perform integrated change control yang kita tahu adalah di project itu sangat sangat dinamik bisa jadi ada perubahan ada sedikit perubahan minor change uh, major change apapun gitu kan nah kita sebagai project tentunya ya saya yakin bapak ibu semua pasti kadang kalau mendrive men project melihat project ada rasa ya, misalnya, wah ini teman sendiri minta tambah ini udahlah turutin oh minta ini teman sendiri ini nah itu ada suatu praktek yang seharusnya kita bisa bisa hindari karena project itu semuanya berhubungan dengan kita harus profesional harus profesional segala sesuatu harus tercatat, impact-nya harus kita assess dengan baik, dan kita nggak bisa uh, memberikan yang lebih, gitu kan? Jadi kalau di di project lain itu ada istilahnya gold plating, mbak Ibu. Jadi misalnya katakanlah dengan uh, dengan pagar biasa itu sudah cukup, gitu kan? Tapi pagar kayu aja tuh cukup, pakainya pagar stainless steel. Kemudian ada uh, gembok elektroniknya, itu suatu hal yang gold plating. Sementara diperlukan hanya, hanya suatu pagar kayu, gitu kan? Nah itu, itu juga kita nggak boleh lakukan, gitu kan? Apakah boleh nggak dilakukan tambahan itu? Sepanjang uh, ada approval kita minta bahwa itu terjadi perubahan scope penambahan, boleh. Makanya kita akan lihat di integrasi ini yang saya highlight adalah tentang perubahan. Gitu kan. Jadi kalau ada permintaan uh, perubahan, Pertama adalah yang harus kita lakukan sebagai project manager adalah kita mengevaluasi, mengakses perubahan itu. Kemudian kita mendiskusikan dengan tim member. Kemungkinannya apa? Akan terjadi delay enggak? Impactnya apa terhadap scope, schedule, cost, quality? Yang ketiga, kita menginformasikan ke customer atau user. Apa impact perubahan ini? gitu kan? Yang berikutnya adalah, kalau customer udah tetap ingin berubah, tetap ingin menambahkan additional scope-nya, ada additional work-nya, additional job-nya, itu ya kita harus diskusi dengan manajemen atau sponsor. Ya, yang terakhir adalah, kalau memang oke, okay, ya baru dibuat change control request-nya. Sekarang, mari kita tanya ke diri kita masing-masing. Seberapa sering kalau ada perubahan, kita langsung jam langsung minta, bikin request, Pak. Bikin request. Langsung minta change request atau kita langsung datang ke sponsor pak ada minta perbedaan perubahan gitu kan pada saat ditanyain oke okay, impactnya apa kita nggak bisa jawab hmm, cost pak berapa besar costnya ternyata kita nggak tahu nah karena apa kita langsung jam ke sini kita langsung jam ke sponsor jadi kita harus discuss dulu tim member yang lebih tahu karena tim member adalah yang tahu tentang detail technicalnya spesifik desainnya itu kan inilah urut urutannya untuk untuk changes ya ini. Nextnya adalah scope scope management, project scope management. Nah itu adalah apa project scope management itu adalah semua pekerjaan dan hanya pekerjaan itu yang dilakukan untuk menyelesaikan project itu. Jadi kalau kita mau ngecek pekerjaan ini ada di scope nggak ya? Gitu kan. Rivernya kemana? Rivernya ke sini bapak ibu semua. Dalam bentuk apa? Mari kita lihat. Jadi project scope management itu prosesnya ada plan scope manajemennya, collect requirement, defense scope, create WBS, work breakdown structure, validate scope, sama control scope. Isinya apa aja? Plan scope management membuat plan scope-nya seperti apa? Outputnya adalah plan scope management, scope management plan. Bagian dari mana? Scope management plan, bagian dari project management plan. Jadi semua knowledge area itu punya plan masing-masing. Dia akan ngetes ke satu plan yang besar, yaitu project management plan. Ada juga collect requirement. Collect requirement adalah kita harus tahu need atau requirement dari stakeholder itu apa aja. Itu ada di collect requirement. Define scope. Scope-nya seperti apa, itu ada tools-nya. Sampai akhirnya kita create WBS atau WPS yaitu Work Breakdown Structure. Yang dipisahkan bisa berdasarkan disiplinnya, misalnya WPS untuk instrumentation, WPS untuk automation, WPS untuk mechanical, atau berdasarkan fasenya BPS fase 1, fase 2 itu whatever tergantung masing-masing project sangat unik berbeda validate scope pada saat project sudah selesai memvalidasi itu ada ini ya scope kita melihat apakah scope-nya sudah sama dengan yang ini kan nah di scope project scope management tuh hal apa yang yang krusial di sini yaitu scope baseline jadi kalau hal yang paling mudah adalah apa sih hasilnya skop scope kalau kita mau ngecek bahwa pekerjaan yang dilakukan di project itu ada nggak di scope yang awal, kita melihatnya kemana? Scope baseline. Scope baseline itu apa? Kalau ditanya. Scope baseline adalah WBS. Jadi WBS itu adalah scope baseline kita. Artinya pada saat kita membuat WBS, pertama kali kita planning, itulah scope baseline kita. Begitu ada pekerjaan di luar WBS itu, itulah yang membuat bahwa itu di luar scope. Nah, Bagaimana membuat WBS-nya? Kita mulai dari develop project charter, develop project management plan, buat scope management plan, collect requirement define scope sama WPS. Nah, ada satu satu proses di sebelah kiri ini yang 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 sering terlewat adalah identify stakeholder. Ini juga sebelum saya ngasih uh, doing project secara cowboy gitu kan, membuat scope itu hanya project team aja gitu kan stakeholder nggak banyak paling stakeholder hanya utama aja user sama sponsor gitu kan tapi stakeholder yang lain ada nggak ada operationsnya maintenancenya atau mungkin dari si procurementnya gitu kan mereka punya banyak ide input yang kita bisa jadikan Masukkan masukan sebagaimana collect requirement jadilah kredit BPS itulah inti dari project scope management. Yang kedua adalah project schedule. Project schedule Waktu berapa? Oke. Okay. Schedule itu berhubungan dengan time. Nah, kenapa dulu berubah time management di schedule management? Karena time management itu terlalu luas sampai masuk ke tentang time management personal itu di luar. Sebenarnya kalau kita bicara time management untuk project itu berupa apa? Schedule. Yaitu untuk uh, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan project itu sendiri. Prosesnya apa aja? Pertama perlu diingat uh, bahwa di project schedule management uh, di setiap knowledge area itu selalu ada plan. Jadi kalau kita masuk ke project schedule management masuklah plan schedule management hasilnya schedule management plan. Nah, di sini ada define activities, sequence activities, kemudian estimate activity resources, develop schedule sama control schedule. Untuk membuat itu gimana prosesnya? Itulah yang kita uh, gunakan di sini ada. ITTO itu input tools and teknik sama output. Jadi misalnya katakanlah kalau kita membuat project kita membuat schedule management plan. Inputnya apa? Project charter, project management plan, kemudian organizational process asset. Kita ada meetings, data analysis. Nah, itu yang membuat kita membuat plan. Event activities gimana? Kita perlu plan itu sendiri sampai outputnya apa sih? Event activities, activity list. Jadi kalau bapak ibu yang sudah terbiasa dengan Microsoft Project, jadi satu row itu itu adalah itu satu activity ya, activity semua. Cuma kan tinggal digabungkan, digrupkan berdasarkan apa? Apakah itu berhubungan dengan desain, berhubungan dengan uh, procurement, berhubungan dengan uh, commissioning itu itu ada di di uh, activity ini semua gitu kan. Dan tentunya uh, untuk membuat activity ini juga ada beberapa hal yang nanti kita akan lihat gimana sih membuat agar kita bisa mengestimasi durasi proyek itu secara akurat. Kita melihatnya adalah dari sisi, ini refreshing aja untuk Bapak-Ibu semua, bahwa saya yakin Bapak-Ibu semua sudah terbiasa dengan critical path method, dengan Microsoft Project, itu. tapi ini untuk refreshing aja bahwa seringkali kita akan put fokus priority terhadap suatu proyek itu tidak melihat dari critical path-nya. Gitu kan. Misalnya katakanlah ini ada pekerjaan dari mulai uh, activity A B C D E F gitu kan. Nah, itu ada dua jalur melalui A B C D E F ataupun A D E F gitu kan. Nah, kita lihat yang paling lama mana? Nah, yang paling lama adalah ternyata adalah di A D E F. Yaitu 2 4 6 8 7 15 gitu kan. 15 hari gitu kan. Sementara di, di jalur yang satunya itu hanya 13 hari. Artinya apa? B dan C itu punya floating. Dia bisa uh, punya plotting dua hari yang bisa dipakai sama-sama gitu kan. Sementara pro, uh, activity yang ada di ADF itu tidak boleh terlambat. Begitu terlambat, impactnya langsung immediately membuat delay project. Nah, pada saat kita mau melakukan suatu uh, put priority atau fokus di suatu pekerjaan, yang perlu kita lihat adalah apa? Di critical path ini. Kita lihat. Karena begitu dia terlambat, dia akan delay. Apakah ini tidak boleh difokuskan? Tetap aja. Karena apa? pada saat kita fokus di sini, tapi miss di sini, yang tadinya bukan critical path bisa jadi pindah ke critical path. Misalnya, yang D sama E ini 6 hari sudah selesai. Ternyata B sama C yang harusnya 4 hari selesai, molor sampai 6 hari. Masuk 7 hari. Akhirnya critical path-nya pindah ke atas. Nah itulah. Sehingga Bapak-Ibu sebagai project manager tentunya uh, sangat mudah. Saya yakin Bapak-Ibu dengan, dengan dengan project yang sudah terbiasa dilakukan sekarang ini dengan bidangnya masing-masing tahu. Oh ya, Activity ini adalah critical path saya, activity ini adalah uh, non critical path. Gimana bisa pada saat mau fast track ataupun crashing mempercepat. Saya mau mempercepat nih. Yang mau dipercepat mana? Tentunya melihat dari yang critical path. Nah, ini urut-urutannya. secara ini best practice sebenarnya Bapak Ibu, best practice. Pada saat kita membuat schedule itu poin utamanya apa? Schedule itu poin utamanya adalah schedule baseline. Jadi kalau scope tadi, scope baseline, apa tadi Bapak-Ibu? Scope baseline adalah apa? WBS. Kalau schedule baseline itu apa? Schedule itu sendiri. Urutannya apa? Dari mulai plan schedule management, defend activities, begitu udah activity kita buat semuanya. Di awal kita nggak urutkan. Setelah itu kita baru sequence-nya. Setelah finish activity ini, start ini. Atau ada yang start to start. Nah, ada juga Activity itu resourcenya siapa aja sih gitu? Karena kan pada saat kita mengalokasikan resource untuk satu activity yang expert sama yang yang baru tentunya berbeda. Misalnya pekerjaan welder lah, seorang welder, welder yang sertifikatnya sudah sekian g, 4 g, 5 g yang udah advance gitu kan, mungkin tuh melakukan skop pekerjaan pengelasan ini satu hari selesai, plat tebal sekian, sepanjang sekian satu hari selesai. Tapi kalau weldernya dari yang levelnya masih baru gitu, bisa jadi lebih dari satu hari, dua hari, tiga hari gitu kan. Itu menentukan nanti ris durasinya gitu kan. Sampai ke develop schedule. Develop schedule adalah pada saat tadi activity udah tahu berapa hari urutan gimana, totalnya berapa gitu kan. Apakah kembali yang tadi nih, 15 hari ini kalau kita mulai tanggal 1 September pasti akan selesai di tanggal 15 September kalau dengan kondisi yang semua ideal ya, nggak ada delay sama sekali. Ternyata belum tentu bapak ibu. Karena apa? Pada saat Project itu menentukan bahwa hari kerja saya hanya Sabtu, eh, Senin sampai Sabtu, atau Senin sampai Jumat. Nah, artinya schedule ini melihat kemana? Melihat ke kalender. Nah, itulah kenapa Kenapa eh, di Project ini bapak ibu harus melihat resource nya. Resource nya available nggak di tanggal itu? ada tanggal merah enggak? Breaknya nya uh, off-nya di tanggal berapa? Project doing 24 jam enggak? Atau 12 jam? itu melihatnya kemana? Ke schedule ini. Jadilah schedule baseline. Next-nya cost. Cost adalah berhubungan dengan planning, pernah estimate, uh, mengestimasi budget, budgeting, financing, funding, managing, sama mengontrol budget. Apa aja proses yang ada di cost? Selalu ada, itu Cost management plan, jadi setiap knowledge area selalu ada plan-nya. Masuk di mana? Masuk di master file-nya itu project management plan. Estimate cost, determine budget, sama control cost. Tools-nya apa aja? Kita lihat di sini. Kalau kita mau mengestimasi cost, ada inputnya project management plan sendiri, project dokumen, berapa hal. Tools-nya apa? Ada expert judgment, Analogous estimating, parametric estimating. Ini Uh, sama dengan yang schedule ya, jadi uh, tools itu salah satunya adalah estimasi kita bisa menggunakan data project yang sebelumnya Yaitu menggunakan analogous estimating, jadi misalnya uh, untuk penarikan fiber optik sejauh 1 kilometer diperlukan waktu uh, 12 jam Atau satu hari, lah. atau tiga hari, okay. itu project yang sebelumnya dengan? Nah, begitu ada project, oke okay, dari setelah project sebelumnya ada tiga hari itu kita gunakan sebagai itu namanya uh, estimasi analogis atau menggunakan parametrik misalnya speednya tim uh, kontraktor kontrak kalau tim kita adalah sekian uh, kilometer sekian ratus meter sekian jam nah itu itu semua tools yang kita gunakan sehingga bisa dapat output cost estimasi sampai semua nanti ada, nantinya adalah di determine budget pada saat kita udah semua aktivitasnya sudah ada uh, apa aja materialnya, equipmentnya, resource-nya, itulah masuk ke budget Nah, ini adalah suat, uh, inti sehari dari yang tadi scope adalah scope baseline, schedule adalah scope uh, schedule baseline. Kalau cost, ada namanya cost baseline. Cost baseline itu ada di mana gitu kan? Sebelum kita masuk cost baseline, ini adalah salah satu salah satu tools yang populer, yang cukup mudah, yang biasanya paling memudahkan kita untuk mengetahui progress dari proyek kita. Jadi, ini menggunakan on value teknik. Jadi ada ada ilmu sendiri itu namanya value management. Yaitu melihat dari plan value-nya. Plan value-nya dari mulai proyek itu start sampai akhir dan dibagi berdasarkan bulannya. Nah, kemudian dimonitor di situ adalah on value-nya berapa. Jadi on value-nya adalah achievement aktual dari proyek itu di bulan itu, itu berapa. Jadi contohnya saya ambil contoh untuk on value ini adalah misalnya ada pemasangan alat instrumentasi. Pemasangan alat instrumentasi sejumlah 120 alat instrumen. Itu akan diselesaikan dalam waktu satu tahun karena cukup jauh gitu kan piping itu satu tahun gitu kan. Nah dengan plan value nya adalah plan value nya 10 alat instrumen setiap bulannya. Jadi kalau kita melihat S-curve ini dalam waktu 6 bulan, 6 bulan itu planningnya, plan value-nya apa? Dengan 10 uh, instrumen terpasang, berarti dalam waktu 6 bulan ada 60. Jadi 60 alat instrumen itu setara dengan berapa cost-nya? Misalnya katakanlah 1.000 dolar, berarti plan value itu dalam waktu 6 bulan, itu akan yang di sini, 6 bulan plan value-nya adalah 60.000 US dollar. Itu plan value-nya. Nah, on value-nya adalah dalam waktu 6 bulan itu kita lihat yang terpasang berapa. Kalau yang terpasang adalah 50, 50 alat instrumen, artinya kalau kita convert terhadap cost, 1000 dolar tadi, 50 dikalikan 1000, itu adalah 50 ribu US dollar. Jadi, plan value-nya 60 ribu, earn value-nya adalah uh, 50 ribu. Dari situ, kita bisa melihat variance sama performance index-nya. Sih. Sebelum masuk ke situ, kita lihat juga actual cost-nya berapa. Kalau ternyata actual cost-nya plan value tadi berapa? 60 60000 ribu ya, 60 ribu ya. Ternyata actual ada berapa? Ternyata eh, 55 ribu, 55 ribu. Jadi, oke, okay, dari sisi cost 60 ribu, 55 ribu. Masih under budget. Oke, okay, apakah bagus? Belum tentu. Karena ternyata ya memang under budget karena yang terpasang masih di bawah dari yang dari yang diplankan. Nah, inilah menariknya on value ini untuk mengetahui progres kita. Gampangannya adalah, ini refleksi juga untuk Bapak yang terbiasa, kalau kita melihat on kita di bawah plan value, itu sudah pasti Bapak-Ibu semua, kalau kita nggak melakukan perubahan terhadap pekerjaan kita, ini akan kita tinggal tarik aja. Tarik aja nih, seret ke sini. Yang terjadi apa? Pasti molor, pasti delay. Sama halnya dengan cost. Pada saat cost-nya di atas, begitu ditarik, tidak ada perubahan, itu akan terus akhirnya apa over budget. Nah, apa gunanya ini? Apakah hanya untuk melihat progres saja? Enggak. Selain progres, itu adalah untuk monitoring kita. Jadi memang melihat, oke, okay, apa yang kita lakukan untuk bisa menarik plan value-nya itu kembali ke jalur plan value-nya, termasuk dengan actual cost-nya kembali ke plan value-nya. Inilah menariknya on value techniques. Jadi di beberapa organisasi perusahaan termasuk dulu yang saya mining pernah juga waktu di beberapa di online cash presentasi-presentasi tentang project itu cukup satu slide. Jadi kalau satu slide, apa? Satu slide hanya s-curve ini. Jadi biasanya s-curve ini kemudian cpi nya berapa? Variansnya berapa? sama action-nya apa? Proyek mengeluhkan apa dengan keterlambatan ini, dengan over budget ini, apa yang sudah lakukan? Karena apa? Ini nanti tujuannya adalah bagaimana proyek itu mengembalikan ke jalur semula sehingga tidak terlalu terjadi over budget ataupun delay. Itulah salah satu menariknya proyek manajemen kita bisa melihat hal, hal itu seperti itu. Kalau ada yang ingin lebih detail, ada bukunya itu tentang standard of For land value management dari PMA juga. Nah, uh, jadi kalau tadi ada schedule baseline, kemudian kalau dari oh ini, saya geser dulu. Nah, kalau scope ada scope baseline, kalau schedule ada schedule baseline, kalau cost ada apa? Cost baseline, itu budget. Budget adalah cost baseline. Jadi ini hal utama uh, di project itu. Jadi knowledge area itu dari 10 tadi ini yang paling krusial, yang yang lainnya itu mengarah ke sini semua. Yang berhubungan risk, quality, resource itu, gimana bisa memaintain baseline ini, scope, schedule sama cost baseline. Oke, okay. quality quick aja, ini waktu saya sebentar, oke. Okay. Proses uh, quality berhubungan dengan uh, quality policy, managing, mengontrol produk quality yang diperlukan agar bisa meet dengan stakeholder ataupun user yang ingin yang diinginkan seperti apa gitu Nah, plan-nya selalu ada, plan quality management hasilnya adalah quality management plan ada di master file-nya project management plan. Manage quality, control quality. Apa aja yang ada di situ? Plan uh, seperti yang yang lainnya adalah inputnya project management plan, outputnya Uh, quality management plan. Ada juga quality matrix. Apa sih checklistnya? Untuk bisa masuk quality, apa aja itu ada di quality matrix. Jadi quality matrix itu masih di project dokumen. Manage quality, kita akan lihat. Baik, uh, ada beberapa input, output toolsnya apa? Berupa uh, data analisis, mengambil data, audits. Audits termasuk dalam hal tools untuk manage quality. Outputnya quality report, test, Change request. Jadi, project management ini proses ini akan iterasi. Jadi bukan berarti bahwa terus uh, proses ini selesai. Apakah langsung selesai enggak? Jadi secara berkesinambungan, secara kontinu proses ini akan kembali lagi. Jadi bisa jadi setelah sekian setelah berapa bulan eksekusi project bisa kembali lagi ke manage quality atau bisa kembali lagi ke proses kontrol quality. Gitu kan. Jadi iterasi hasilnya mengupdate output itu sendiri, resource berhubungan dengan gimana kita ngambil resource kita, memanage resource kita yang diperlukan agar Project uh, sukses. Dengan. Nah, resource ini adalah uh, ilmunya benar-benar ilmu communication benar-benar karena berhubungan dengan tim, yaitu uh, selain plan tadi plan resource management. Estimate activity resources, equi resources, in, manage team, sama control resources. Jadi bagaimana kita bisa selain yang tadi itu resource berupa mesin, equipment, material, yang utama juga adalah resource yaitu tim itu sendiri. Tim itu adalah lebih banyak ke tim kita sendiri, project tim kita gitu. Bagaimana kita bisa manage tim kita? Uh, alokasinya, uh, reportingnya gitu kan, itu ada di project resource management, communications. Right. Jadi tadi resource, sekarang communications. Communication itu kalau beberapa tahun yang lalu saya ingat Pak siapa yang present tentang HR ya, tentang HR uh, human resource gitu kan. Di sini benar-benar seorang project manager dituntut untuk bisa tahu uh, bagaimana berkomunikasi dengan semua stakeholdernya. gitu kan. Jadi sebelum komunikasi, uh, negosiasi, influence dengan uh, dengan vendor, influence dengan user, dengan sponsor, dengan, kita akan melihat bagaimana manajemen komunikasi itu bisa terdeliver dengan baik. Salah satu hal yang utama adalah pada saat kita melakukan reporting sebagai project manager, bapak ibu semua rutin ya setiap bulan melakukan reporting, gitu, gitu. reportnya ngirimnya by email. Gitu. Apakah di planning itu memang by email ataukah yang lain ataukah harus meeting nah itulah yang ditentukan di mana di plan communication management jadi di communication management plan itu disepakati antara project team antara project manager dengan project team dengan sponsor atau usernya misalnya sponsor akan melihat di uh, di plan ini adalah saya minta reportingnya dikirim by email dengan menyertakan S-curve, ada dokumennya, test file PDF, dan next action-nya apa. Kemudian ada juga yang menyebutkan harus harus meeting. Jadi itulah yang digunakan sebagai uh, sebagai masukan di communication management plan. Termasuk bahkan biasanya ada juga yang sponsor user karena terlalu banyak email ya, terlalu banyak email dia melihat saya ingin subjek emailnya untuk report project ini depannya adalah ini nomor project-nya. depannya ditulis ini ditentukan guys. semakin detail itu semakin dituliskan di plan itu sendiri sehingga project team itu enggak enggak bingung ngikuti aja yang apa di planningnya gitu makanya pada saat kita develop plan itu harus menyertakan stakeholder yaitu collect requirement tadi maunya seperti apa oh maunya harus ada meeting juga oke okay. sebelum di deliver itu ada meetingnya report project report meeting nah, itu monthly setiap awal bulan harusnya awal bulan nah itu itu ditentukan semua di sini next risk. Nah, ini risk yang sering banyak berhubungan dengan nantinya risiko beberapa hal yang bisa berakibat terhadap hal yang bersifat safety. Jadi untuk contacting risk management planning-nya, identifikasi, analisis, responnya gimana? Respon itu sangat penting. Jadi, nantinya direspon itu berhubungan dengan desain ataupun dengan uh, respon apa yang harus kita lakukan untuk mencegah hal itu atau untuk bisa mengeksep hal itu gitu kan kita melihatnya adalah di project risk management ada planning itu sendiri, identify, identifikasi risk, perform quality risk analysis, kualitatif risk analysis, risk uh, respon, implementnya sama monitor risk. Gitu Apakah ini akan berhubungan dengan cost? Ya, karena pada saat nantinya desain apapun pasti harus melewati proses ini dulu. Jadi kalau ada desain, desain baik itu desain automation, uh, electrical, desain mechanical ataupun civil infrastruktur civil structure tidak melewati proses ini bisa jadi ada beberapa hal yang terlewatkan dari dari sisi nya dari sisi desainnya gitu kan untuk itulah biasanya bapak ibu mengenal yang namanya seperti hasop ada hasan ada ini intinya adalah melihat resikonya apa dan responnya apa gitu nah untuk bisa mengetahui responnya apa Tentunya setiap perusahaan, setiap organisasi punya standar sendiri-sendiri. Jadi pada saat kita finding suatu nilai, suatu level uh, risk ada di level sekian, ini tidak bisa di-accept. maka harus dilakukan suatu untuk bisa risknya turun dengan cara apa? Dengan menambahkan uh, protektor, merubah desain, segala hal yang bisa untuk menurunkan hal itu sampai di level bisa diterima. Untuk itulah perlu adanya kualitatif sama kualitatif. Secara quick aja adalah, ini contoh kualitatif, biasanya berhubungan dengan low, medium, high. Melihatnya dari uh, impact-nya terhadap terhadap katastrofik, uh, major atau minor, atau semakin sering. Jarang, sering, mungkin terjadi, nah itu melihatnya di sini. Apakah kualitatif risk uh, perlu? Ya. eh begitu detailnya, biasanya, setiap perusahaan punya hitungan sendiri menggunakan numbering. Oke, jadi oh, karena apa? Kalau kita bicara low, low itu sangat beragam. Low yang di sini yang sangat jarang terjadi dan enggak signifikan dengan low yang ada di sini. Nah, untuk itulah dari semua uh, analisis ini dibuatlah numbering. Ini adalah contoh aja ya, artinya. Uh, Standar numbering ini setiap ini berbeda-beda tergantung tergantung referensi yang mana gitu. Nah kalau itu sudah tahu apa yang dilakukan tadi, biasa di biasanya tim project akan diskusi dengan sponsornya, dengan usernya, dengan operation areanya melihat bisa nggak diavoid kalau dari sini. Wah jalur pipa itu lewat situ berbahaya nih, bisa nggak kita lewatkan jalur lain? Kalau bisa avoid. Nah itu itu contoh avoid. Kalau transfer, oke. Okay. Misalnya katakanlah, oh ini sangat high risk nih, kita harus melakukan hot tap di area ini, karena berhubungan dengan ini. Capable nggak tim kita? Enggak. Karena tim kita nggak capable untuk melakukan hot tap. Makanya caranya gimana? Caranya menggunakan transfer ke siapa? Ke orang yang ahli, ke kontraktor yang ahli. Itulah contoh transfer. Mitigate. Kalau semua sudah dilakukan, ternyata masih ada, kita nggak bisa mengavoid, nggak bisa ini. Udah kita gimana? memitigasi, paling enggak enggak terlalu besar impact-nya. Atau kalau benar-benar nggak benar -benar, benar, -benar gak bisa, ya kita udah accept. Accept udah last option. Kalau itu semua hal udah dilakukan, nggak bisa kita accept. Gitu kan. Selain negatif, adakah positif? Ada. Jadi hal-hal yang sifatnya misalnya katakanlah misalnya, kalau pekerjaannya terlalu cepat, itu positif enggak? Positif. Atau impact-nya? Ada impact nggak? Ada. Gak? Ada terhadap proyeknya, impact bagus. Tapi bisa jadi ada impact yang kurang bagus. Misalnya katakanlah tim kita jadi nganggur. Atau kontraktor itu nganggur. situ nah, itulah nantinya positif risk juga akan dilihat secara menyeluruh hasilnya apa dan apa yang harus kita lakukan untuk itu ini. Jadi kita melihatnya negatif risk ada threats, positif risk ada opportunities. Uh, dua terakhir procurement. Jadi selama ini kalau uh, bapak ibu sebagai uh, yang tim procurement, pertanyaan sudah biasa. Tapi untuk yang yang teman-teman yang hanya uh, terbiasa di teknikalnya terhadap programmingnya, automationnya, desainnya, gitu kan? Biasanya, procurement, okelah, okay itu bagiannya procurement, gitu kan? Tapi, sebagai seorang project manager, itu paling enggak kita tahu tentang knowledge, tentang procurement. Itu kenapa ini akan berhubungan dengan bagaimana kita bisa memanage cost atau akibat yang terjadi dari hal-hal yang berhubungan dengan kontrak atau agreement. Nah, itu ada kontrak procurement sama kontrak procurement. Pendapat procurement itu apa? Yaitu pada saat kita tahu kita harus mensubkan atau kita harus membuat kontrak untuk pekerjaan itu, gitu kan? Kita melihatnya adalah kalau selama ini ada, oke okay, semuanya lamsam, lamsam dengan. Gitu apa lamsam bagus? Tergantung kalau kita udah tahu skopnya, lamsam itu akan uh, sangat bagus untuk sebagai user, bapak. Jadi tahu lamsam dengan. Gitu karena apa? Risknya sebagai buyer, sebagai user itu sangat low. Tapi di seller sangat high. Kalau seller itu kayak kontraktornya, vendornya. Kalau tidak bisa mengetahui sekupnya secara detail, begitu ada kelebihan perhitungan, harus nanggung risikonya. Misalnya udah dihitung semuanya harinya sekian, ternyata lebih. Yang nanggung siapa? Yang nanggung kontraktornya atau sellernya gitu kan. Itulah kenapa risknya high, high-nya di, di seller. Ada juga namanya cost reimbursable sama time and material. Time and material itu adalah kebalikan dari lamsam tadi, gitu kan. Jadi lamsam tadi misalnya katakanlah tadi, uh, kalau yang ini low-nya di buyer, ini high-nya di uh, buyer. Kenapa? Jadi hitungannya, gampangannya kalau kita bangun rumah harian. Udah lah, saya mau time and material. Time and material itu bahasa mudahnya harian. Udah, harian atau bulanan atau mingguan, gitu kan. Terus gitu kan, kita nambah terus waktunya nggak selesai-selesai risiknya risikonya di mana di user yang punya uang low-nya di mana sellernya kontraktornya jadi itu kita harus tahu bentuk-bentuk kontrak ini jadi banyak variasi variansnya bentuk-bentuk kontrak ini tentunya ada beberapa hal yang membuat positif dari sisi project ataupun dari sisi positif dari sisi seller ataupun dari sisi buyer gitu kan melihat dari kepentingannya gitu kan ya untuk yang hal ini saya yakin teman-teman di PC sangat paham hal ini karena itu terbiasa membuat bentuk kontrak seperti ini. Terakhir stakeholder adalah tadi bagaimana kita mengetahui stakeholder siapa aja, impactnya kemana aja, dan apa yang membuat nantinya kita harus bisa mengakomodasi semua keinginan, semua need dari stakeholder itu. Jadi kita harus punya planningnya, kita bisa mengidentifikasi stakeholder itu. Jadi kita bisa mengintegrasi, kita punya planningnya, kita bisa memanage dan kita bisa memonitor. Karena untuk stakeholder ini berhubungan juga dengan human ya, berhubungan dengan komunikasi gitu kan. Stakeholder mana yang harus kita influence? Stakeholder mana yang jadi bagian dari champion kita? Stakeholder mana yang kontra ke kita gitu kan? Itu treatmentnya berbeda gitu kan. Jadi itu sebagai praktisi project harus bisa melihat hal-hal itu sih. Jadi ini uh, project uh, knowledge area terakhir yang dari 10 tadi, dari mulai scope, uh, scope, schedule, cost, quality, resource, risk, uh, communications, stakeholder, uh, procurement. Jadi uh, itulah kenapa uh, project management ini pada saat kita uh, paling enggak enggak harus semua sih Bapak Ibu semua, gak harus semua. Tapi paling enggak kita apa sih yang 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 kita uh, weakness kita ada di mana atau kita isu kita biasanya terjadi di mana gitu kan. Itulah yang kita bisa merefer ke framework ini, merefer ke tools-tools ini yang bisa kita gunakan. Sehingga membuat proses kita terdeliver dengan baik. Itu dari saya ada pertanyaan monggo waktu kita kurang 10 menit lagi ya. Sebelum, uh, terakhir saya mau ada kuis terakhir, Pak Edi, mau izin Pak Edi ya. Silakan Pak. Ya, oke. Okay. Ada pertanyaan nggak di ini? Oh, pertanyaan ada Pak. Bentar. Ya silakan. Mau kuis dulu atau pertanyaan dulu nih Pak? Pertanyaan dulu Pak, biar nanti kalau, biar teman-teman masih nunggu semua di sini Pak. Oke, okay. ya sebentar ya. nih. Ya, yeah. ini ya. Oke, okay, saya lihat ini ada yang tentang visibility itu kan. Jadi visibility yeah. itu uh, bisa diterjemahkan dua hal pak. Bisa diterjemahkan sebagai project sendiri, atau bisa diterjemahkan sebagai masukan untuk project charter. Jadi sebelum project besarnya itu ada, harus ada fitnya. Nah, fitnya itu sudah berupa dokumen. Makanya kalau masuk ke yang tadi develop project charter, salah satunya adalah bisnis dokumen. Bisnis dokumen itu adalah fit itu sendiri. Tapi misalnya katakan uh, bapak ibu semua sebagai IPC uh, ini ada proyek untuk bikin visibility ini. Diterbitkan sebagai proyek bisa nggak bisa? Jadi outputnya adalah suatu visibility dokumen. Jadi itu mentreat visibility sebagai project. Tapi begitu visibility itu jadi, reportnya ada, dan digunakan sebagai project yang nanti diimplementasi, oke, okay. visibility-nya oke, okay. sudah di-approve, ada budgetnya, silahkan go. Nah, itulah yang digunakan untuk menginisiasi project yang baru. Itu yang saya lihat ini, ada ini apa? Visibility. Ini uh, pertanyaan nih, Pak, bagaimana ya, pengelolaan ya. TKDN? Apakah dianggap sebagai bagian dari pemenuhan kepatuan terhadap regulasi? Oke, TKDN itu akan masuk di quality, Pak. Jadi pada saat uh, membuat quality management plan, disitulah disebutkan kualitinya harus refer ke mana? Harus refer ke ISO berapa? TKDN-nya harus berapa persen? Uh, hitungannya gimana? Itu harus jelas. Karena pada saat kita membuat Uh, uh, kita membuat suatu hal yang nggak jelas di planning itu nantinya akan jadi ambigu pada saat eksekusi pak misalnya gini oke okay, tkdn harus 40 persen ya gitu <coughs> tapi nggak ada poin-poin poin-poin uh, misalnya harus yang state siapa uh, poin-poin apa checklistnya membuat itu oke okay, 40 persen nah, kalau nggak disebutkan pada saat eksekusi itu bisa saling argue antara project team dengan sponsor atau dengan user, itu untuk itulah sebenarnya kenapa planning itu cukup penting sehingga apapun yang kita deliver, apapun yang kita desain itu merefer ke plan itu. itu dek, itu dek adian, pak, Kurang Oke berikutnya lagi bagaimana cara melihat keberlanjutan dari proyek? Keberlanjutan dari proyek adalah seperti ini, jadi project itu pada saat kita udah deliver deliverable-nya sudah sesuai ada checklistnya ada validate scope-nya jadi begitu melihat scope-nya udah divalidasi udah ter udah terdeliver udah desain project itu berkewajiban mengclose mengclose nah pada saat berkelanjutan itu tergantung melihat apakah itu adalah project selanjutnya untuk setelah project ini selesai jadi misalnya katakanlah begitu fase project ini selesai akan ada proyek kedua, itu adalah kelanjutannya. Tapi pada saat begitu proyek ini selesai, itu berkelanjutan ke operasional, itu harus ada hands over yang jelas. Yang sering terjadi adalah dari proyek merasa udah di deliver, udah di accept, operation atau user belum menerima. Sehingga operation nggak mau make masih memberikan tanggung jawabnya terhadap proyek, proyek udah merasa udah mendeliver ke user. Nah, itulah sehingga ada yang namanya proyek project berkelanjutan yang tidak pernah close itu. Jadi salah satu salah satu hal yang parameter mudah kita sebagai sebagai project manager adalah kita harus bisa mengclose project dengan di accept oleh sponsor kita, oleh user kita sesuai dengan scope, cost ataupun schedule. Seperti itu, Pak. Berikutnya dari dokumen yang di list mana yang paling berdampak tinggi dan harus ada. Oke. Jadi kalau untuk top, tadi ada project management plan, ada project management plan itu berhubungan project management plan, kemudian uh, oke, okay. saya tunjukkan aja Pak ya ini biar lebih ini. Quick aja sebentar Pak. Jadi itu uh, masing-masing organisasi itu sangat berbeda Pak, tapi ada beberapa hal yang yang melihatnya adalah itu suatu hal yang penting, terutama planning, project management planning. Itu ada suatu yang ini Pak, saya saya sharing Nah, ini pak, yang paling utama lah, planning itu sendiri. Project management plan ada nggak? Berhubungan scope management plan, paling nggak 10 knowledge area itu ada planningnya. Jadi, project management plan dan bagian di bawahnya yaitu scope requirement. Kemudian, nah, yang kedua adalah di luar planning itu ada yang namanya scope statement. Scope statement, scope statement, scope statement ada di scope baseline itu. Ada scope baseline ada di scope baseline itu, Scope baseline ada WBS-nya itu adalah suatu hal yang 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 utama gitu kan. Planning itu semua, cost baseline, scope baseline, schedule baseline, cost baseline itu adalah suatu hal yang utama gitu kan. Nah yang dokumen ini, dokumen ini adalah yang akan membantu kita pada saat kita uh, administrasi terhadap proyeknya. Ada aktivitinya, ada isunya, ada beberapa hal yang kita harus melihatnya dari sisi uh, ini. Risk juga menjadi hal penting, risk report juga penting gitu kan. Tentunya uh, mana yang bisa di mana yang harus ada itu uh, melihatnya adalah dari dari kondisi uh, project bapak ibu semua sendiri sih. Artinya adalah idealnya tentunya semua. Apakah harus semua? Enggak juga. Ada prosesnya. Tapi paling enggak hal yang paling utama lah mulailah dari yang bapak, bapak ibu punya dulu. Misalnya katakanlah, oh ya saya di sini baru punya lima loh. Yang di sini baru saya punya baru punya sepuluh. Bagaimana caranya dari 10 project dokumen saya bisa improve jadi 12 project dokumen ataupun dari 15 project dokumen. Mana yang harus saya pilih? Misalnya saya sudah punya activity list, saya sudah punya uh, cost estimate, saya sudah punya issue log, tapi saya belum punya nih change log. Saya belum punya nih tentang masalah uh, team charter. Nah, enggak ada salahnya kita tambahkan. Jadi, uh, semua tergantung Bapak-Ibu semua melihat uh, seberapa urgent dokumen itu. Tentunya idealnya adalah semua. Tapi kalau enggak, semua kita melihat dari dari yang kita punya sendiri. sendiri. Itu sih, Pak Edi. Jadi memang, memang tentunya uh, bahwa semua, apalagi yang udah lama, ya udah bertahun uh, tahun, -tahun itu. Saya biasanya seperti ini kok, saya dong ini seperti ini kok, gitu kan? Apakah bisa ya? Bisa, tapi itu uh, pada saat kita pakai belum tentu di tempat lain itu bisa, bisa diimplementasi karena prosesnya berbeda ataupun standarnya berbeda. Tapi pada saat kita melakukan sesuai dengan standar, paling enggak di organisasi atau perusahaan itu pasti punya jalur yang mendekati sama, gitu kan? Itulah pentingnya kenapa pada saat kita merefer ke standar itu, itu akan memudahkan kita. Dan saat ini uh, kalau boleh dibilang nggak semuanya, tapi sebagian besar kalau kita bicara di Indonesia ya di uh, sebagian besar BUMN, kemudian uh, di oil and gas, mining, semua kita refernya adalah uh, untuk project manager mereka udah men-state sertifikat PMP, gitu kan? Di luar juga sama, gitu kan? Jadi meskipun nggak semuanya, tapi sebagian besar sekarang udah men state, men -state kenapa? pada saat punya sertifikasi itu itu adalah pemahamannya sudah sama gitu kan baik project engineer-nya ataupun sebagai tim sebagai sponsor gitu kan karena edukasi ini saya uh, voluntary volunteer di PMI ini saya mengedukasi juga bahwa project itu uh, knowledge ini enggak di, hanya ke project team tapi ke high level karena banyak juga high level management yang dimana mereka kurang aware terhadap project management ini sehingga pada saat terjadi Hal-hal yang sifatnya menekan project team itu nggak mau tahu misalnya ganti ini tambah ini tambah ini tanpa melihat tanpa melihat dari sisi uh, scope atau cost baseline contoh yang mudah adalah masalah risk masalah uh, reserve ada namanya management reserve nah, itu di mana ada beberapa cost yang nggak di cover sama sama project pak nah kalau kalau ada high level management tidak tahu hal itu yang, yang kasihan mana? Yang kasihan project, Pak. Contoh yang gampang adalah misalnya katakanlah kalau terjadi delay, delay karena memang karena uh, dari si project itu memang project bertanggung jawab. Tapi kalau delaynya karena ternyata misalnya katakanlah uh, gempa bumi ataupun mungkin ada terjadi chaos ataupun terjadi mungkin hal-hal yang sifatnya kebakaran itu kan, itu bukan di cover sama project, itu di cover sama manajemen reserve. Nah itu itu hal, -hal seperti itu sih. Jadi kenapa proses manajemen ini harus dipahami semua dari level atas sampai bawah sehingga semua sinergi seperti itu. Itu Pak Edi dan teman-teman. Ada lagi Pak Edi? Ada lagi Bapak, -bapak semua? Oke. Okay. Kalau tidak ada, oke. Okay. Saya mau mengadakan kuis. Kuis uh, oke. Okay. Saya kasih waktu nanti untuk Apa join ini? di pertanyaan masih banyak, Pak. Maaf oh, nih. masih banyak. Oke. Oke. Okay. 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 <laughs> okay, silakan, okay. Kasih, silakan, Pak. Uh, bagaimana menentukan kriteria project manager yang aku tempel dan handal untuk usaha kecil menengah? Oke. Okay. Pertama adalah kalau kita melihat project manager, uh, melihatnya itu sebenarnya bukan teknikalnya, Pak. Seberapa dinamis seberapa open seberapa agresif orang itu sih terhadap komunikasi dia open nggak dia ekstrovert nggak karena pertama kalau seorang project manager introvert forget it pak introvert hanya untuk seorang engineer atau programmer yes nggak apa-apa tapi kalau seorang introvert introvert adalah dalam arti dia nggak nggak suka banyak ngomong tertutup nggak mau menerima uh, masukan orang lain itu mohon maaf, itu tidak cocok sebagai project manager. Tapi cocoknya mungkin di tempat yang lain, yaitu sebagai programmer, software. Bukan berarti bahwa programmer harus seperti itu, enggak. So, programmer atau engineer yang, yang ekstra juga banyak. gitu kan. Tentunya semua pilihan. Tapi memang kita kan uh, ada hal-hal yang sifatnya adalah uh, kita bisa atur. Ada beberapa orang yang sangat fleksibel, ada beberapa orang yang sangat kapu. Itu nanti ilmunya di ini, Pak. Kalau kalau diperkenalkan saya, itu di Neo neuro linguistic programming. Jadi setiap orang itu punya karakter berbeda-beda dimana pada saat kita hanya melihat saya begini kok kalau saya begini kok, itu itu bisa jadi yang saya lihat selama ini dulu saya pernah menyatip juga sampai berapa tahun dia nggak akan berubah gitu kan nah project manager yang tingkat menengah apalagi menengah menengah ke bawah itu yang sifatnya itu dia harus yang benar-benar sangat agresif sangat ekstrovert dia contohnya ekstrovert apa banyak teman, kemudian komunikasi mudah. Banyak teman, komunikasi mudah. Dia sanggup cepat beradaptasi pada saat berkenalan dengan orang baru. Itulah tipe project manager yang harus diambil. Terlepas ya, tentunya, tentunya, masalah kalau masalah different sebagainya tentu bapak ibu harus menjadi hal yang utama. Gitu. Tapi di luar itu tadi adalah kalau melihat dari sisi technical project yang adalah tadi itu. Dia harus yang benar-benar sangat terbuka, open, komunikasinya mudah. Itu sih. Berikutnya, apa bedanya activity list dan attribute? Oke, okay. activity list adalah misalnya gini, Bang. Activity list adalah kita tulis ininya, misalnya katakanlah install kabel, install terminal, connect kabelnya, kemudian install alat instrumennya. Itu activity listnya, nah, pada activity list itu, itu yang akan ditentukan antara activity satu dengan activity kedua itu. Uh, uh, koneksinya gimana? Selesai ini dulu, jadi finish dulu ke start, atau ada yang bersamaan, itu activity, activity list. Jadi, uh, urutan pekerjaannya, gampangannya kalau kita mau kalau kita mau masang, mau bikin garasi di rumah, urutannya apa? Beli material, itu activity list. Uh, kemudian masang ini, masang ini maku, itu activity listnya. Atribut itu apa? Keterangannya. Nantinya, di situ siapa? Untuk activity ini, uh, yang melakukan adalah Worker A, activity ini nanti dilakukan oleh kontraktor A, itu atributnya. Jadi kayak kayak penjelasannya gitu. Seperti itu. Ya berikutnya Pak, mengelola kontingensi plan pada project integration management, di mana ada subkontraktor yang one prestasi. Oke, jadi itu pertama adalah kontingensi, oke. Ada. Uh, tadi saya sempat sebutkan tentang reserve ya jadi uh, cost itu ada uh, yang berhubungan risiko ada dua kontingensi reserve dan manajemen reserve nah kontingensi reserve itu masuk dalam cost baseline tapi kalau manajemen reserve tidak masuk dalam cost baseline jadi uh, yang pertama tadi berhubungan dengan uh, apa, gempa bumi, bencana alam, ataupun kebakaran, itu bukan masuk cost baseline. Masuk manajemen reserve. Siapa yang mengcover di atasnya project yang punya uang? Nah, contingency reserve itu masuk di cost baseline. Masuk di scope baseline. Artinya apa? Contingency untuk suatu pekerjaan itu harus dimasukkan. Untuk itulah, planning-planning itu akan, akan mendetailkan mana-mana harus -mana ada kontingensinya, termasuk tadi itu dari sisi uh, cost-nya. Oke, okay. saya punya, saya menggunakan estimasi itu menggunakan analogous estimating, menggunakan estimasi cost dua tahun yang lalu. Apakah saya bisa memakai hal itu? Bisa, tapi saya punya kontingensi saya tambahin sekian persen. Itu kalau caranya analogous. Atau kontingensinya adalah, oke, okay, sekarang ini untuk pekerjaan ini dikerjakan oleh advance nya berapa hari? Lima hari. Oke, okay. apakah lima hari pasti? udah itu udah yang udah yang the worst case-nya gitu kalau udah the worst case-nya bisa dipakai oke okay. atau mungkin saya masih belum ini saya mau tambahkan lah nah menambahkan kos untuk konting itu lah maksudnya kontingensi Nah, kontingensi itu ada ada uh, seberapa jauh kita bisa melakukan kontingensi itu tergantung seberapa detail tim bisa mengetahui spek atau mengetahui uh, scope dari pekerjaan itu jadi kalau memang semakin experience, semakin tahu areanya semakin tahu apa yang dipasang tentunya mereka sangat bisa membuat suatu kontingensi baik sisi cost maupun schedule di baseline itu. Nah, tentang one prestasi, kembali ke bentuk kontrak, Pak. Jadi, one prestasi adalah eh, pada saat kontraktor nggak bisa meet untuk bisa deliver di tengah jalan, nggak bisa ini. Nah, yang hal yang perlu kita lakukan adalah pada saat project, pada saat project itu eh, pertama adalah dari si payment kan tentunya ada eh progress payment ya, setiap progress. Hanya progress yang di deliver yang bisa diselesaikan yang bisa yang dibayar. Jadi nggak langsung semuanya. Gitu. Meskipun lamsam, tapi pembayarannya tiap bulan, itu kan? Kenapa setiap bulan? Tentunya uh, sebagai project team kita kita tidak boleh jolim kepada kontraktor, pak. Karena kontraktor juga perlu perlu apa operational cost untuk menyokong project itu, gitu kan? Deliver, gitu kan? Jadi setiap bulan kita harus memastikan pembayaran itu. Itu juga bagian dari project. Gitu kan? Nah, pada saat bulan gimana? Tentunya itu yang harus di state dengan baik di clause-nya, close-nya di, close di uh, apa di kontra close-nya di kontrak. dan tentunya pada saat tiba-tiba harus itu seorang project manager harus bisa melakukan suatu hal yang langsung duduk sama-sama dengan sponsor dengan user melakukan oke okay, ini nggak bisa deliver nggak bisa deliver harus di tengah jalan apa yang dilakukan itulah yang nantinya akan masuk di change request karena ada hal yang yang major di mana di tengah jalan berhenti Mau nggak mau kita harus ganti apa yang kita lakukan. Tentunya berakibat dengan kos enggak? Pasti. Apalagi kalau udah 50%, pasti. Gitu kan? Tapi kita mau nggak mau harus lakukan. Nah, apakah Project tim harus pikir sendiri? Enggak. Project tim seperti tadi urutan perubahannya, kita harus melihat impactnya apa. Impact itu harus kita serahkan ke mana? Serahkan ke project sponsor. Eh, Pak, project sponsor Pak VP, Pak Direktur, kondisi seperti ini, kita udah ini semua, kita udah segala cara udah kita lakukan, tetap nggak bisa, ya udah kita harus cut. Karena kalau nggak, semakin getting worse. Kita udah hitung-hitungan kalau kita harus, kita baru, memang baru bayarkan 80 persen, eh 20 persen. 80 persen belum kita bayarkan. Tapi kalau kita lanjutkan, itu impact-nya semakin besar, dibanding kita harus hire yang baru, sedikit lebih mahal, mungkin cost-nya jadi bertambah 30-40 persen, tapi kita akan save. Dan itu adalah action kita. Gimana? Dengan komunikasi yang baik, tentunya project manager dengan sponsor, dengan user pasti akan terjadi mutual agreement, terjadi suatu hal yang oke. Silahkan dimasukkan di agreement. Karena pada saat uh, tadi project manager punya kemampuan business management, strategic business management, dia bisa harus menginfluence terhadap sponsor, terhadap pemikiran-pemikiran yang lebih high level sehingga bisa memastikan. High level itu bisa mengeprok terhadap hal ini, sih. Jadi, itu uh, itu bisa, sih, Pak. Bukan berarti bahwa uh, di tengah jalan ada one prestasi kemudian "waduh, nggak ada kos lagi, dah kita pasangkan aja gitu, kan?" Kalau memang harus di-cut, ya harus cut seperti itu. Tapi, kalau memang kita bisa perbaiki, kita melihat. Jadi, memang, uh, apakah kita harus lepas tangan semua terhadap uh, vendor, kita kontraktor, enggak, Pak? Jadi, sebagai project team kita juga harus membantu vendor kontraktor untuk mendeliver project team dengan baik. Karena kalau dia bisa mendeliver dengan baik, kita yang untung. Kalau dia enggak, kita rugi juga. Artinya apa? Terharus terjadi kolaborasi. Untuk itulah influence-nya tadi antara user, kontraktor, sponsor, project team itu harus terjadi komunikasi yang baik. Seperti itu, Pak. Ya, berikutnya, untuk sebuah EPC company, idealnya berapa Persen Certified Project Manager. Oke, okay. minimum Project Managernya Pak. Kalau yang di bawahnya bisa, kalau bisa PM bisa. Uh, jadi gini, kalau kita udah bicara IPC. Kalau saya melihat sekarang ini Pak, di masa sekarang ini dengan kondisi yang sekarang industri udah semakin seperti ini, IPC uh, Project Manager IPC bagi saya sih uh, sangat wajib untuk sertifikat PMP, Pak, wajib. Tapi uh, ada beberapa PM yang ada di user ya, di mana uh, suatu user company, uh, di mana ada manajernya, Sekarang ini masih, itu pun sekarang udah mulai ke arah sana pak sertifikat. Nah, itu akan akan lebih baik sih pak. Nah, uh, ada juga karena gini, PMP itu kan ada persyaratannya pak. Itu paling nggak kalau, kalau untuk S1 kan uh, paling enggak tiga tahun pengalaman. Nah, apakah untuk yang fresh graduate ataupun mahasiswa yang baru masuk? ataupun uh, new employee itu, new hire itu bisa dapat sertifikat Bisa, tapi CAPM Pak, Certified Associate Project Management. Sama ininya, yang membedakan adalah dia experience-nya nggak ada. Cuma bedanya kalau CAPM itu dia lima tahun habis, hilang. Nggak bisa berpanjang. Kalau Certified Project Manager, PMP tadi, cycle-nya 3 tahun, bisa diperpanjang dengan melaporkan PDU pakai ya, SKS, jadi Personal Development Unit, pengalaman di project, kemudian uh, learning point sharing seperti sharing ini itu uh, poin juga itu kan sampai 60 video dalam tiga tahun kemudian bisa diperpanjang lagi dan itu untuk memastikan karena uh, bedanya ser sertifikat sama sertifikasi itu apa Pak sertifikat Certi sertifikat sertifikasi itu bisa diperlukan karena ada masa berlakunya jadi kalau PMP itu 3 tahun kalau ada sertifikat berlaku seterusnya, itu bukan sertifikat bukan sertifikat Pak itu aja sertifikat tendens itu kan. Nah itu. Jadi kalau IPC wajib sih Pak, kalau saya kalau saya udah bilang wajib, karena saya beberapa untuk user terutama BUMN itu sudah mulai mereka udah ngarah harus PMP semua. Berikutnya lagi, apakah ada rencana harmonisasi sertifikat PM BUK dengan SKA subklasifikasi project manager dari LPJK? Oke, jadi ada beberapa uh, rekan-rekan kita di PMA yang memang aktif juga pak di, di sertifikasi seperti itu dan uh, itu dalam 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 pak kita uh, ada beberapa diskusi uh, dengan beberapa asosiasi atau komunitas proyek uh, lakukan kayak roadshow gitu pak jadi kita ada ada kayak alignment diskusi saling sharing uh, meet uh, jadi ada istilahnya project management gathering kalau di Surabaya itu kita ada PM Gathering, BUMN, industri, apapun semua kumpul, masing-masing bahkan open juga untuk yang sertifikasi yang lain. Itu ada ada hal pembicaraan itu pak. Tentunya tentunya ada proses pak, ada proses. Jadi itu itu yang kita lagi lagi jajaki. Bahkan sekarang ini yang yang sekarang baru berjalan adalah ini pak. Uh, toko industri di PMO PMO di perusahaan ini mengadopsi uh, PMI sebagian atau atau sepenuhnya jadi ada yang oke okay, saya pakai pemvok langsung ada yang ngambil sebagian sebagian mereka lengkapnya sendiri karena di korporatnya itu bisa bisa ada yang seperti itu jadi pembicaraan itu tetap ada pak tapi masih dalam waktu yang perlu perlu waktu apa ya berikutnya nih Pak Gunawan panjang sekali Pak Gunawan Siregar tolong sampaikan Pak ini panjang sekali <laughs> Ini apa uh, saran? Poinnya coba. Poin. <laughs> ya. Ini poinnya coba. Agar... Mungkin satu dua poin. Ya tadi kan mungkin yang pertama ya. udah dijawab ya feasibility study. Karena memang ya. kita di PC Kapan itu feasibility study project sendiri, fit ya, project betul. Di ya. PC sendiri. Jadi kita berebut. Ya. ya. Jadi mungkin perlu dimasukkan project development dari mulai visibility study sampai ya. uh, uh, commissioning lah. Betul, betul, Betul. Betul. Ya. Ya. Yang kedua, memang level schedule itu kan kalau itu kita kalau di project EPC itu ada level 1 sampai level 4 ya, Pak. Mungkin itu ya, Yang ketiga itu kadang-kadang kita sebagai PM kan harus melakukan invoicing, Pak. Betul. Kita lebih itu. Jadi mungkin ya. nah, dimasukkan, saya nggak tahu ya komersial manajemennya, legalnya tuh di mana di PMBOK eh. uh, Bapak punya tim Bapak punya project controller nggak, Pak? Ah, kita ya. biasanya Pak ada project control manager. Oke, okay. project controller itu juga seseorang harus punya kompetensi di bidang project management ini, Pak. Karena project ya. controller itu akan nantinya lebih sering berhubungan dengan project domain tadi, Pak. Jadi project ya. tadi termasuk nanti invoicing berhubungannya kemana? Melihat kata ke tadi, Pak, yang berhubungan dengan on value, s terhadap melihatnya adalah actual cost dari semua pembelian yang ada kemudian achievement-nya eh, biasanya dapat dari construction manager ataupun construction team yang di lapangan. Kemudian melihat dari eh, project management plan Pak. Jadi plan-nya sampai berapa seharusnya di bulan ini harus plan-nya harus berapa. Nah, itulah nanti harus melihat dari situ invoice akan dibuat berdasarkan tadi. Jadi eh, project team itu Bapak sebagai PC punya s sendiri. Begitu Bapak ada kontraktor, vendor yang Bapak hire untuk pekerjaan itu mereka juga harus bikin eskop sendiri terhadap skopnya mereka, dan itu harus sepakati. Plan value kamu gimana, escov uh, kamu gimana, plannya gimana? Oke, okay. deliver dalam waktu 6 bulan, bulan pertama sekian, bulan kedua sekian, bulan ini. Oke, okay. itu ya. artinya apa? Dia harus uh, progres dia. Kita pantau dari eskop itu, eskop yang dia sendiri untuk skopnya dia aja pak ya, bukan bagian dari uh, proyek besar kita, hanya untuk yang dia sendiri gitu kan. Nah, disitulah dia akan melihat, oke, okay, udah sampai mana. Nah, kita Invoice itu bukan dibayar berdasarkan planning-nya, Pak. Jadi meskipun planning-nya bagus, oke. Bulan pertama terpasang 10 instrumentasi. Bulan kedua, 20 itu. Ternyata begitu bulan pertama, belum terpasang. Atau mungkin hanya dua. yaitu itu dua. Kita harus punya komitmen, Pak. Invoicing atau progress claim, progress payment, itu hanya dibayarkan terhadap progress yang ada. Karena itu akan membuat kontraktor atau vendor itu kan sesegera mungkin. Karena apa? Kalau nggak ada progres tidak akan dibayar. Bapak pasti akan punya urutan uh, ini ya Pak. level-levelnya. Misalnya invoice pertama 10% pada saat engineering drawing atau ini material sudah jadi, sudah udah datang. Kedua pada saat sudah uh, FAT sudah commissioning, ketika uh, ketiga commissioning dan ada 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 progres progresnya. Yang tahu mana bapak sendiri yang tentukan 10 persen, 20 persen ini kan? Nah, kalau ada dokumen yang tidak yang belum sesuai, oh. yang belum ini ya kita nggak bisa approve terus. Itu Pak Ben. Dari pengalaman saya proyek di siapa ya? Saya pernah yeah. menjadi Perwakilan Menteri di Arab sama di Australia. Ternyata yeah. juga ada masalah security pak. Di Australia itu yeah. dari orang-orang orang-orang aborigin. Ya. Yeah. Kalau di Indonesia, kalau kita mau bikin proyek di Banten, baru kita bikin pagar aja. Yeah. Ya. udah datang ke kita, Pak. Ya. Yeah. Pekerjaan, naga golok. Ya. Yeah. <laughs> Jadi mungkin proyek nanti Seru. kita ya? Itu Pak Gunawan itu masuk di risk, Pak. Oh, oh, kenapa? Ya, pada saat kita <laughs> identify stakeholder, kita tahu stakeholder itu bukan yang terlibat di proyek aja, loh, Pak orang yang tidak terlibat di project, tidak terlibat secara langsung tapi kena dampaknya seperti tadi, masyarakat sekitar, masyarakat setempat itu adalah stakeholder kita juga. Lah, gimana kita responnya? Kita harus buat di planning-nya, Pak. Bagaimana mitigasinya? Ada security-nya, ada ininya. Kita alokasikan enggak? Kalau 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 ternyata ada risiko itu, kita harus alokasikan, Pak. Di WPS harusnya, di WPS harus ada WPS untuk security. Skopnya apa? Itu harus ada di skop baseline-nya, gitu kan? Jadi itu, itu memang masyarakat sekitar itu, oh, nggak hanya di luar, di luar aja pak. Saya, saya, saya dulu waktu di Sulawesi ada demo. Saya pernah termasuk yang di Sandra juga pak. Jadi akses ke perusahaan itu ditutup. Pas saya naik bis karyawan dihentikan di ini. Itu stakeholder juga, gitu kan? Yang responnya apa? Nah. Terjadilah negosiasi. Ada security datang. Ada pembuka masyarakat datang. Ada Direktur Data, VP Data, Komunikasi, nah, itu termasuk bagian dari tadi itu mitigasi dari risknya itu. Itu ada, itu, itu bisa pak Mas itu. Ya baik pak, terima kasih itu saran saya pak, terima kasih pak. Ya, ya baik. Satu, satu lagi nih pak. Ya, Jadi, ya pak. Kami ada case atau nih dari customer kesulitan begitu banyaknya pilihan produk yang harus dipenuhi dan konsekuensi variabel investasi. Oke. Okay. Nah berharap ada program yang bisa menjawab kesulitan tersebut. Adakah programnya itu Pak, untuk optimasi, mungkin. ya, ya Maksudnya produk apa Pak ya? Ini kan uh, produk yang digunakan pilihannya banyak dengan konsekuensi masing-masing. Oke. Okay. nah Untuk memilih produk ini Pak, apakah oh, jadi, ada program? Misalnya, <laughs> misalnya ada proyek untuk membuat satu produk baru gitu Pak? Ya mungkin uh, dalam proyek itu memiliki material. Boleh saya tambah apa? jelasan Pak? Ya silakan, silakan Pak. Oh iya, ini. Uh, Uh, mungkin bapak pernah dengar bahwa ada vaksin namanya uh, NOPV, pak? Iya. Yeah. Oke. Okay. Halo silakan terus, ya pak. Oral uh, vaksin polio. Iya. Yeah. Halo. Iya, yeah, silakan pak ya. Halo. Iya silakan, ya, silakan pak. Jangan hilang-hilangan hilang di jalan nih, mohon maaf, pak. Iya yeah, iya. Yeah. Dan di jalan nih, pak. Mohon maaf. Halo. Iya pak. Silakan. nih, ya, pak. Silakan. Ya dengar dengar kami. Dengar, Jadi dalam uh, Bio Farma itu ada request dari WHO yeah. untuk produksi vaksin uh, OPV, pak, oral vaksin polio. Yeah. Uh, Variabel pasar yang di, harus dipenuhi adalah ada yang harus disuntik, harus ada yang bisa diminum. Kalau yeah. murah, kalau dijual ke Afrika itu yang diminum. Karena, uh, uh, yeah. yeah. iya, masuk ke dia lagi, uh, eh, yeah. sementara di negara-negara maju, yeah. uh, mereka disuntik yang paling aman, tapi mahal, ya. Yeah. Jadi, ada varian pasar lah, kira-kira gitu, Pak. Ya, yeah. yeah. okay. sementara setiap produk harus didesain uh, sedemikian rupa, oh, uh, nah. ya, alatnya, ya, kapasitasnya, eh. Uh, dia berharap ada program yang bisa menggait uh, kesulitan ini. Ya. Sehingga misalkan dikasih PO oh, pasar untuk uh, kategori A itu 50%, kategori B ya. uh, 20%, kategori C mungkin berapa. Masing-masing ya. punya excess konsekuensi dari pilihan investasi dan pilihan equipment. Pilihan ya. equipment variabelnya juga banyak, gitu, Pak. Ba, Ya, yeah. sehingga dia bisa menentukan optimasi, inventasi yang mana yang akan menghasilkan pasar yang maksimal secara bisnis. Iya, okay. yeah. gitu, yeah. Pak. Yeah. <laughs> ya, yeah. pak. pernah ada okay. kepikiran program seperti itu atau tidak? Oh, begini, Pak. Jadi gini, kalau kita bicara proyek, Pak, eh? aduh. ada dua hal sih, Pak. Pertama, yeah. adalah proyek yang seperti tadi, uh, yang berhubungan industri, di mana uh, diawali dengan fit. Begitu sudah selesai fitnya, atau visibilitasnya, visibilitasnya sudah selesai, sudah sebagai business case. Dijalankanlah, diimplementasi karena ada cost-nya, jalan itu, itu untuk dari industri ya, ada fitnya lah. Yang kedua adalah project dari si produk, gitu kan? Nah, produk pada saat uh, kita finding produk baru, seperti apa itu, kita bisa treat sebagai project, bisa nggak? bisa. Dua hal pertama adalah misalnya, katakanlah uh, sebelum itu nanti sebagai hasil akhir produk yang akan diinginkan, ada yang... Seperti kalau di industri visibility tadi adalah tadi itu pak perhitungan market di mana itu kalau di dokumen project management masuk dalam bisnis 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 case dokumen di mana melihatnya dari uh, ada namanya EEF pak Enterprise Environmental Factor jadi dia mengumpulkan dari semua kondisi market yang ada kondisi riset yang ada atau bahkan riset itu sendiri sehingga dari semua data itu itu akan membuat suatu suatu finding suatu riset penelitian yang berupa report sehingga ini loh produk seperti ini yang harus di-deliver nah spek produk itu itulah nanti akan jadi basisnya untuk proyek itu jalan gitu kan nah jadi untuk yang case itu, itu bisa di sebagai visibility-nya untuk mencari produk bisa di sebagai produk itu sendiri memang kalau pas case seperti itu eh, nggak sampai lengkap melihat ke ini ya Pak karena kalau seperti visibility ataupun mencari produk baru eh, nggak melihat seperti misalnya kata ada construction-nya, ada uh, apa nya dan sebagainya tapi melihatnya dari sisi yang lebih sempit lagi tapi pada saat uh, proyek-proyek yang tadi pak proyek-proyek yang khusus uh, tadi gimana kita melakukan data gathering, analysis, meeting, expert judgment, kemudian brainstorming di situ kalau tadi bapak lihat di uh, di sisi untuk yang uh, proyek di kenapa saya uh, lontarkan ya. pertanyaan ini Yeah. Pak, mungkin pernah pernah kalau pernah pernah lihat Kendi. Ya. Yeah. Di situ ada uh, orang Indonesia yang sekolah ke Jepang, ya, yeah. yang desain kapal. Ya. Yeah. Halo? Ya, yeah, ya yeah. uh, sultan desain kapal dunia yang yang sangat populer, Pak. ya yeah. Karena dia 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 bisa dengan cepat dan mudah pada saat oh saya pengen kapal ini kapasitasnya dua kali lipat. Oh kamar kamarnya eh, yang tadinya 10 jadi 5 misalkan. Itu dengan mudah ukurannya yeah. jam dia berubah dengan sendirinya karena memang dibikin program. Dia yeah. arsitek, arsitek, kapal tapi ya. Yeah. karena dia sendiri bikin program se-complicated -se itu sehingga yeah. memudahkan pekerjaan mereka pada saat dipesan orang. Okay. Oh, tolong dong bangunin kapal yeah. orang orang pada yeah. saat orang pesan itu kan berubah-ubah pak sama lah kayak yeah. rumah itu orang okay. pesan juga berubah-ubah. ini dibikin program sedemikian rupa sehingga memudahkan uh, si pemesan atau customer pada saat mereka ditunjuk sebagai konsultan uh, desain kapal yeah. Uh, yeah. dan akan mendapatkan desain yang optimal dengan harga investasi yang optimal itu yang kenapa saya trigger saya pertanyakan di sini karena concern saya tadi karena bapak dari fisika teknik uh, biasanya larinya ke programmer gitu dan pasar itu sangat sangat menarik gitu ya dan saya sering dapat dapat request dari customer jualan concern saya jualan alat gitu mbak uh, jualan yeah. alat uh, tapi kita mau suggest kan hanya logika gitu tapi kalau ada program yang kita yeah. tinggal masukin sehingga bisa membantu milih alat yang optimal, investasi yang ideal itu akan menarik, gitu pak. Ya. Masih Pak siapa ini, Pak? Pak siapa tadi? Bapak? Pak siapa? Pak Suranto. Pak Suranto. Pak Suranto, Suranto ya, Pak. Saya teknik ini. Oh, karena yang bapak masuk Suranto, program pak. itu software, Pak. Oke. Kalau software itu? Iya, Pak. Satu, Pak. Iya, software. Software tuh harus pakai Agile, Pak. Hmm. Kalau bapak mendevelop sesuatu, di mana? Uh, various change-nya itu sangat cepat kayak software, itu Bapak nggak mm -hmm. bisa menggunakan m bagus seperti ini, berbeda. Jadi ada uh, namanya agile, di mana dia modelnya tuh ini Pak, fase satu selesai, berubah, langsung berubah lagi, cukup yang baru. Fase kedua selesai, berubah lagi. Jadi perubahannya sangat sangat signifikan dan cepat, itu menggunakan agile method, Pak. Mm -hmm. Jadi kalau yang ini kan seperti waterfall aja, udah selesai, cukupnya ini, ini yang mau di-deliver. Ini menggunakan hmm. uh, project management body Tapi kalau software seperti itu, uh, itu hmm. menggunakan agile method, Pak. Nggak bisa menggunakan ini. Hmm. ya Belum kalau pernah di-develop atau minimal pernah dipikirkan gitu, Pak, untuk ke arah situ. Karena request nah, di pasar hal -hal itu sangat-sangat sangat banyak. Oh iya. Oh, iya. Hmm. Kalau, kalau spesifik produknya, software-nya apa, saya nggak tahu, Pak. Karena itu bukan kompetensi saya. Tapi kalau dari oh, gitu ya. bisnis prosesnya, Pak, itu semua software-software baru kalau Bapak sekarang sebutkan huh? software-software baru yang ada di dunia ini cara mendevelopnya mereka melakukan, melakukan menggunakan agile method Pak jadi satu software okay. itu bisa di-deliver sampai jadi itu mungkin ada 10 fase atau mungkin 20 fase untuk bisa jadi software itu satu fase itu dianggap sebagai satu project jadi hmm. dia scope-nya berubah-ubah scope-nya selesai, selesai bahkan bisa jadi Scope yang pertama selesai, itu nggak dipakai sama sekali, karena ternyata enggak jadi. Oke, enggak bisa nih, kita bukan scope yang kedua, ganti lagi. Oh, enggak bisa lagi, ganti lagi. Itu sampai benar-benar jadi software-nya. Itu namanya metodologi agile. Jadi itu approach-nya sedikit okay. berbeda, Pak. Hmm. Ya, Oke, okay. baik. Ya. baik. Itu ada... Terima kasih, Pak. Siap, ya, siap. Ya, ya. Terima kasih. Oke, okay. akhirnya ini tadi pertanyaan terakhir nih, Pak. Sangat menarik, Pak. Ya. Oh ya, ya. silakan kalau mau dilanjut dengan apa tadi kuis atau apa, Pak? Oh ya, baik Pak. Mohon izin Pak Edi ya. Ini, oh ya, silakan. Pak. Ini, jadi memang ini saya mau bagikan benar, bagikan banyak ini cuma satu Pak. Saya ini masih baru Pak. Uh, ini PMB Bahasa Indonesia. Kalau tadi a guide uh, apa? A guide to the project management body of knowledge itu, itu bahasa Indonesia pedoman kerangka ilmu project management project. Nah, ini adalah eh uh, terjemahan dari yang versi bahasa Inggrisnya ini. Saya punya dua ini versi bahasa Inggrisnya. Nah untuk teman-teman yang mau ngambil certified harus ngambil yang pakai bahasa Inggris karena yang bahasa Inggrisnya banyak yang nah, diingungkan. Nah ini saya mau adain, biar fair, kita adain quiz untuk ini. Jadi caranya seperti tadi, buka smartphone-nya, buka browsernya, masuk komedi.com, dan tunggu kode untuk yang baru. Jadi yang jawaban benar dan tercepat itu yang akan mendapatkan ini dan yang tercepat jurinya bukan saya Pak jurinya dari menti -mentor .com ini Oke okay. saya share dulu Pak ya tunggu oh, sebentar Pak Oke, okay. saya sharing. Saya kasih waktu untuk join ya, untuk nulis nama, masukkan kode sama nama. Saya kasih waktu satu menit, Pak, ya. Oke. Okay. Jadi masuk ke menti.com Tulis kodenya 3947336 Dan saya bocorkan ini waktunya Untuk kuis ini nanti 30 second Pak 30 second untuk membaca soalnya dan menjawab Dan nanti Yang sebagai pemenang Minta tolong uh, kirimkan WA ke Pak Edi alamatnya Dan nanti Pak Edi minta tolong Pak Edi uh, Kirim okay. ke saya Pak siap. ya Nanti biar saya kirim siap siap, siap siap Oke okay. Total sekarang ada 31 saya tunggu sampai join semua. Jadi kuis ini tidak jauh dari yang Pak saya, tadi saya presentasikan, Pak. Jadi kalau mengikuti dari awal ada satu satu topik yang menarik yang kalau diikuti, nah itu akan ada jawabannya di situ. Total peserta berapa, Pak? Total sekarang tinggal 96. 96. Oke. Okay. Saya tunggu ya. Baru 40 yang join nih. 41. Sekali lagi. Yang ini, kuis ini waktunya 30 detik. 30 detik untuk membaca soal dan jawaban dan pilih jawaban yang paling benar. Yang paling cepat dan benar yang akan 42. Masih ada yang ini? Masih ada yang join? Oke. Okay. Mentimeter ini bagus sekali sih Pak. Saya sering selalu gunakan kalau untuk training ataupun untuk sharing ini. Ini maksimum 200, Pak, 200 orang. Masih ada yang join? 44. Gak ada yang join lagi? Gimana Pak Edi? Kita mulai atau masih nunggu nih? Mulai aja. Mulai, mulai aja. Pak. Ya. Oke, okay saya hitung sampai 10 ya. Kalau sudah nggak ada yang join, saya langsung mulai ya. 10. ada yang mau join tuh, Pak. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oke, mulai ya. Oke, Pak. Silakan. Satu, dua, tiga. Sebagai PM, Anda dapat request tambahan alat instrumen di field dari user. Setelah evaluasi ases dengan perspektif yang harus dilakukan selanjutnya adalah 20 second lagi. Enggak kebaca. Ada di smartphone-nya, Pak. Smartphone-nya, Pak. Oh, ini di smart. <laughs> di smartphone-nya. Iya. Oke, okay. oke, okay. ada 40 yang menjawab, yang menjawab benar ada lima orang. Oke, okay. kita langsung uh, tentukan pemenangnya siapa atau bahas jawabannya, yeah. pemenang siapa ya? Ya. Yeah. Jadi intinya Pak, begitu sudah diakses, tadi kan ada uh, begitu sudah kita harus ngapain? Kita informasikan kembali ke sponsor Apakah dia akan mau melakukan perubahan itu atau enggak yang meminta nah, ini oke okay, saya ini kan Oke okay. Brigit ini bapak atau ibu ya <laughs> Anggap aja ibu pak <laughs> Oke, <Okay>. yang <laughs> bisa siapa? Uh, rekan <coughs> Kak Brigit uh, Kak Brigit aja deh Biasa. Oh. Kak Brigit silakan. Oke. Okay. Ada ada sini silakan infoin -info. halo, bisa 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 say something. Halo, boleh Pak. Oke, oh, Sudah ya? Pak Edi, tolong di-note, Pak. Oh, iya. Pak Brigit, ya, nih. Pak siapa, nih, Pak? Ya, Brigit, Pak. Benar. Oh, Pak Brigit, jawab. Brigit ya. Brigit, ya. Oke, Pak Brigit. Pak Brigit, dari mana, Pak? Dari Jakarta, Pak. Jakarta. Baik, baik. Pak Brigit. E, nanti, Pak Brigit, bisa WA ke Pak Edi, Pak, ya. Alamatnya, Pak, ya. Oh, baik, Pak nanti saya kirim ke ini oh, ya. selamat pak, pak Brigit baik pak sama-sama ya. pak terima kasih materinya ya jadi uh, sebelum ditutup pak Edi ya. uh, saya ini kan yang tadi itu. yang ini jawabannya kenapa jawabannya yang ini biar yang nggak penasaran nih pak Brigit mungkin bisa Ayo pak Brigit oke okay ada di sini. Jadi pertanyaan kan tadi kan ini, uh, ini hasilnya. Kan pertanyaan ini kan Pak ya. Sebagai PM, Anda request, ada dapat request tambahan alat instrumen di field dari user. User meminta Anda, gitu kan. Nah, kuncinya di sini Pak, setelah evaluasi atau mengakses dengan project team, jadi Bapak sebagai project manager sudah melakukan evaluasi dan assessment dengan project team yang harus dilakukan selanjutnya adalah apa? Kita lihat satu-satu, Pak. Ini, ini ya. Pertama, diskusi dengan tim untuk melihat impact-nya terhadap cost. Diskusi sudah dilakukan, Pak. Jadi, diskusi adalah evaluasi assessment oleh project team. Jadi, bukan yang jawabannya A. Yang berikutnya, menemui project sponsor untuk menginformasikan perubahan ini. Gitu kan? Penemuan ini, gitu kan? Nah, kita belum menginformasikan baliknya yeah. sama user. Kita langsung meminta ini. Benar nggak? Yeah. juga. Nah, yang berikutnya adalah mengajukan oh, approval. Iya. Nah, oh, uh. sebelum uh. itu, kita harus dulu. Gitu kan. Nah, yang terakhir, berdiskusi dengan tim. Berdiskusi lah sama dengan yang ini. Jadi, yang paling benar adalah kembali ke user untuk menginformasikan impact-nya. Jadi, jawabannya ada yang di, uh, tadi saya perlihatkan, ada di sini, Pak. Ada di, di, uh, integration. Uh, ya. Eh ini Pak. Nah, ini. Jadi begitu sudah selesai. Nah, diskusi dengan tim member, kita mengevaluasi gitu kan. Ini berikutnya adalah nah, kita inform ke customer. Oke, oke, terima kasih. Itu Pak Edi. Oh ya, uh, baik, Pak. Itu jadi nanti tolong diinikan ke apa? Dengan Pak Edi nanti saya akan kirim ininya. Baik, uh, terima kasih Pak Alvina Wijonarno ya. ini yang sudah memberikan presentasinya aja panjang banyak sekali, kemudian tanya jawab juga panjang juga sampai 8 37 ini pak terima kasih pak jangan bosan-bosan ya pak Almina ya. ya pak ya terima kasih banyak pak apalagi Siap. kalau tadi ya, disebutkan kolaborasi sama universitas ya sebenarnya kami mungkin teknik fisika itb atau BK kalau memungkinkan juga ingin kolaborasi pak ya boleh pak nanti rekan kami di Bandung bisa kolaborasi dengan pak jadi seperti Oke, saat ya. ini pak seperti yang Oke. saya kan di Surabaya aktif di Surabaya ada MUI ya. dengan its pak jadi saat okay. ini saya juga mengajar di ITS untuk uh, teknik fisika sama teknik elektronomasi di vokasi pak untuk mata kuliah okay. project manajemen juga okay. jadi yeah. bagian dari MOU dengan ITS pak oh, dengan BK juga bisa ya pak ya bisa pak bisa tapi, uh, okay. jadi nggak hanya dengan universitas dengan industri juga pak jadi sebenarnya untuk saling kita sharing uh, create awareness terhadap project management ini, gitu kan. Jadi okay. semuanya kembali ke Bapak bagaimana uh, apakah nanti standar ini atau project ini bisa dipakai dan sebagainya, kita bisa diskusi terbuka lah, gitu. Karena kita open, open terhadap okay. semua industri dan semua ini. Dan ini memang, ini voluntary kita Pak untuk praktisi uh, project management dan enggak terlibat di enggak hanya satu bidang aja, nggak hanya satu industri aja. Ke education juga, industri semua industri, gitu kan. gitu dan nanti kalau untuk yang di teman-teman yang di Surabaya, Jogja sama di uh, Bandung itu brand yang akan mengcover diskusi ini. Kemudian kalau di Jakarta tentunya yang pusatnya ya Pak, chapternya itu tentunya lebih banyak. Bahkan ada study grupnya Pak, study group-nya itu free Pak untuk bisa persiapan PMP itu di Jakarta ada. Di, Jakarta, di, Surabaya juga saya juga ada, uh, tapi nggak sebesar Jakarta. Gitu. Tapi itu intinya adalah untuk bagaimana mensosialisasikan memasarkan project management ini di semua industri dan itu itu sebagai value kita sih Pak sebagai terutama fintech fisika kita bisa ada value di bidang project management karena itu bisa berlaku di semua pekerjaan kita. Itu Pak, dari saya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Siap, Baik, Pak. terima kasih. Sekali lagi Pak Alvina Wijonarno dan ibu-ibu dan bapak sekalian yang sudah bergabung, ini masih Siap. tersisa 78, lumayan nih tadi dari 140-an sekian nih. Ya. terima kasih. Siap. Maaf kalau ada yang kurang berkenan. Maaf, Kita Pak. sampai ketemu lagi uh, Selasa, Rabu minggu depan. Sama. Uh, kasih Pak. Mohon maaf kalau ada yang salah. Semoga uh, sukses untuk semua. Salam sehat selalu, Bapak Ibu Amin. semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. okay. Oke. Saya juga mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Uh, maaf, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sampai ketemu Sari, lagi. Nanti akan saya sharing Pak ini Pak slide-nya ke Pak Edi oh, Pak ya. iya iya iya. Ya, ya. ya, ya itu ditunggu okay. Pak. Ya. Saya kirim PDF-nya. Makasih. Semuanya. Ya, terima kasih. Selamat berakhir pekan, long weekend Pak, bilang weekend. Iya. Oh iya iya, ini long weekend ya. Cuma Terima kasih si, hari... Pak, Pak, Pak Edi. Hari Jumat nih, hari Pak. Jumat nih. Terima kasih, terima kasih Pak semuanya Pak Edi. Ya, terima, kasih, Pak. Terima, kasih, Pak. Ya. Pak. terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Edi, Pak Alvina. Ya, ya, terima kasih. Sampai lagi. Sampai lagi, Pak. Cipulang. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo, Pak. Tadi yang hadiahnya gimana jadinya? Halo, Pak. Halo, Pak. Halo. Oke, okay, maaf, mohon maaf. Sampai ketemu lagi, saya tutup sampai di sini.